Setelah 3 minggu, hampir 3 minggu lah ya PPKM. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah bosan, udah kayak rungsing banget di rumah, dan mungkin sekarang saatnya teman-teman belajar lagi, cari inspirasi, cari hal-hal yang baru, yang segar, yang bisa bikin teman-teman semangat, dan mungkin nanti bisa menghasilkan aksi-aksi yang lebih bermanfaat juga. Aku harap teman-teman di sini semuanya sehat-sehat, baik mental maupun psikisnya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman juga vaksinasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah bisa vaksinasi, jangan lupa vaksinasi supaya makin bisa ngejagain orang-orang terdekatnya. Gitu. Oke, sekarang kita ada di acara apa? Senyawa Opening Talks, tulisan yang memanusiakan. Aku di sini Rere sebagai program manager Zillion yang akan memandu acara kita hari ini. Mungkin teman-teman bingung kali ya. Ini acara apa ya? Senyawa aku ada banyak banget channelnya, dan mungkin kenapa rame banget gitu. Tadi juga udah ngelihat siapa aja yang bakal ngobrol bareng kita hari ini. Senyawa adalah festival kolaborasi, teman-teman. That's why kita berkolaborasi dengan banyak banget pihak. Di sini kita bareng sama Menjadi Manusia, kita bareng sama Tempo Institute juga, kemudian ada Perpusnas Republik Indonesia, dan juga Perpusnas Press. Nah, selain berkolaborasi, Senyawa kali ini akan mendatangkan speaker-speaker juga untuk teman-teman di sini ngobrol-ngobrol, cari inspirasi, karena kita pengen banget menjadi wadah, selain wadah belajar, tapi wadah juga anak muda supaya bisa saling terkoneksi ya. Nah, di sini kita bakal ngobrol tentang tulisan yang manusiakan. Mungkin teman-teman bingung kali ya, tulisan yang manusiakan itu apa sih? Kayaknya kok general banget gitu. Bingung gitu kan, topiknya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat, kayaknya kalau nulis di ranah digital sekarang kayak udah banyak banget kali ya, udah banyak banget karena mediumnya juga banyak gitu. Surprisingly, yang tadinya awalnya kita mungkin taunya kalau nulis terbitin di mana? Di majalah, di koran, di buku gitu. Yang bikin buku tuh kelihatannya keren banget. Sampai sekarang sih aku masih merasa orang-orang bisa bikin buku itu keren, jujur aja. Kita suka baca gitu, mungkin dari kecil juga banyak teman-teman di sini yang senang banget baca, ngelihat dari antusiasmenya pendaftar kita juga untuk workshop ada 730 orang. Aku merasa teman-teman banyak banget yang pengen nulis supaya impactful, dan di sini kita pengen nunjukin nulis yang impactful itu seperti apa, salah satunya dengan bikin tulisan yang memanusiakan gitu. Nah, di sini semakin banyaknya medium, kita juga bisa ngelihat kalau tulisan itu sekarang tujuannya beragam ya teman-teman. Dan mungkin kayak bisa dibaca sama ratusan ribu orang itu keren, tapi kemudian hasilnya bakal jadi apa gitu. Dan gimana teman-teman tuh ngelihat audiensnya sih gitu? Apakah teman-teman itu hanya melihat itu sebagai numbers gitu yang kelihatan di layar gitu, analytics gitu? Tapi gimana caranya justru membuat tulisan yang berorientasi pada manusia, dan juga kalian bisa relate ke audiens kalian, karena audiens kalian tuh semuanya manusia loh gitu, yang punya pengalaman beda-beda dan mungkin juga punya tujuan yang sama kayak kalian, yang kalian bisa jalan bareng-bareng bahkan ke arah sana gitu. Nah, itu yang akan kita bawa hari ini. Nah, di sini juga selain berkolaborasi dengan 4 instansi keren tadi, kita juga bakalan bareng lagi ke depan. Nanti di depan kita bakal ada bincang santai dan ada workshop. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar, dan aku ucapkan selamat juga untuk yang sudah terpilih. Ini juga hasil kolaborasi dengan Tempo.co, Telusuri, Kumpul, Kok Bisa, dan Ayo Mikir. Nah, mungkin teman-teman sini udah penasaran banget kali ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku pengen menyambut pembicara kita hari ini. Aku senang banget bareng sama teman-teman di sini, karena personally aku juga pengen ngedenger journey-nya mereka sampai mereka itu bisa jadi salah satu yang apa ya, bisa dibilang admirable lah di dunia kepenulisan digital gitu. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang bisa napak tilas gitu kan ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku akan ngundang speaker-speaker kita. Yang pertama, aku pengen ngundang Kak Adam.
dari menjadi manusia. Mungkin aku boleh panggil Kak Adam aja supaya bergabung di stage. Kak Adam ini Halo. adalah co-founder. Hai Kak Adam, apa kabar? Baik-baik. Halo, halo Rere. Halo. Dan Nah, semuanya yang Kak Adam menonton. ini ya adalah co-founder dan the heart dari menjadi manusia. Aduh, the heart itu apa ya? Tapi nanti kita cari tahu. Sebuah alternatif media dan social platform yang buat orang-orang ingin berbagi dan mendengar cerita-cerita juga tentang kehidupan orang lain. Dari sini aja udah kedengeran nih, sangat memanusiakan ya, dan dari berbagai sudut yang diinisiasi bareng dua orang lainnya, Karaka dan Kalevina. Dan sekarang juga jadi kolaborator dari Senyawa. Ini langsung banget kolaborator yang Senyawa. Thank you Kak Adam udah mau bergabung bareng kita. Sama-sama. Kak Adam udah pernah juga bareng sama kita waktu 2019. Iya. Senyawa kali. Keren, selalu keren. Setiap Aduh. Tahun selalu keren. Amin, semoga itu bisa kita tingkatkan Yes. terus. Nah, karena kita juga pengen jadi tambah keren, aku juga pengen mungkin manggil pembicara kita selanjutnya. Nah, di sini pembicara kedua ada Kak Abi ya. Nah, Kak Abi adalah co-founder dari WhatsApp Indonesia dan beberapa proyek lain. Kak Abi ini proyeknya banyak banget, aku sampai kayak gimana ya, ngeliat anak muda yang proyeknya udah banyak dan bisa memaintain itu di usia muda, terus juga punya visi misi yang jelas, itu jujur sangat sangat patut untuk dijadikan inspirasi. Nah, termasuk ada proyeknya itu kayak Lalita Project, kemudian juga ada More Talk. Nah, mungkin kita bisa kenalan sama Kak Abi hari ini. Hai Kak Abi, halo halo. Hai. Hai. Hello, hello everyone. Thank you untuk join di sini. Baik-baik. Oke. Okay. Kak Abi, kali pertama di Senyawa, aku harap, apa ya? Aku harap nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lebih banyak. Gitu. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ini pembicara kita yang terakhir, tapi jujur aja, aku ngefans banget karena, aduh, ini agak-agak gimana gitu, serem-serem gitu, soalnya live sama senior sendiri. Mbak Nana Rizky, Mbak Nana ini Head of Multimedia Tempo gitu. Dan juga udah berkiprah lama di dunia jurnalisme dan bahkan sempat berkarir di CNN gitu. Halo Mbak Nana. Hai semuanya. Halo Rere, pagi. Pagi Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kalau teman-teman udah sehat-sehat semua. Gimana, udah pada vaksin atau masih menunggu giliran? Oh, mungkin kalau ada yang menyemangati teman-teman? Kalau aku udah vaksin dua kali, alhamdulillah wartawan dikasih fasilitas vaksin. Oh, di depan terlebih dahulu. Yeah. Oh, udah dua kali. Baru kemarin dua kali. Kemarin. I see, keren banget. Kak Abi, gimana Kak kalau misalnya aku minggu depan vaksin kedua? Kak Abi, oke. Mungkin kita mungkin teman-teman juga udah nggak sabar kali ya. Aku ngelihat di sini antusiasmenya tuh besar banget buat kenalan sama tiga pembicara kita yang lain. Mungkin aku pengen nanya dari pertanyaan dasar dulu kali. Aku sebetulnya aku kali ya yang kepo lebih tepat. Aku yang kepo. Aku pengen tahu teman-teman yang lain. Sebetulnya first thing first mungkin ya. Gimana dulu teman-teman mengawali journey-nya di kepenulisan digital? Apa yang mendasari teman-teman suka nulis, atau mungkin itu udah dari kapan sih gitu, dan kenapa akhirnya direalisasikan di medium digital teman-teman? Siapa duluan ya? Mungkin aku mau nanya dari Mbak Nana dulu, gimana? Oke, kalau ngomongin journey soal kepenulisan, sebetulnya saya mulainya tuh dari SMA kali ya. Terus karena saya sangat suka menulis, saya suka ikut klub-klub buku, klub-klub membaca, menulis, sanggar-sanggar sastra gitu. Lalu menyeriusinya di kuliah. Saya kuliah sastra Indonesia, S1 dan S2. Tapi kemudian semua perangkat-perangkat atau ilmu kepenulisan itu ternyata ketika saya terjun ke dunia kerja, saya aplikasikan di jurnalistik. Pertama kali kalau secara profesional untuk menulis, ya menulis untuk televisi ya, di SCTV dulu saya menulis untuk dokumenter. Jadi program-program yang ya mengangkat profil-profil yang inspiratif, kemudian orang-orang yang melestarikan budaya di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian saya juga
bekerja di CNN Indonesia TV pada tahun 2015. Tulisan-tulisan saya yang saya tulis untuk program-program televisi juga rata-rata tentang dokumenter dan sosok inspiratif. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton program Heroes yang mengangkat orang-orang yang benar-benar orang-orang dari ranah biasa aja, tapi dia berbuat sesuatu yang impactful dan sangat luar biasa. Tulisan-tulisan saya lebih banyak seperti itu dulu. Kemudian journey saya juga sekarang agak bergeser dari dulunya adalah televisi, menulis untuk televisi, kemudian sekarang saya berpindah ke jurnalisme digital di Tempo. Di mana kalau Tempo itu sangat kuat dengan kepenulisannya, namun dari 2018 Tempo itu ingin shifting ke digital. Jadi saya membantu bersama redaksi Tempo itu untuk bagaimana sih tulisan-tulisan Tempo itu diwarnai dengan multimedia platform dan tentu saja harus punya kriteria kepenulisan yang memanusiakan itu tadi. Seperti itu, Rere. I see. Emang kalau Mbak Nana kayak perjalanannya panjang banget ya dan sangat profesional gitu dari SCTV ke CNN ke Tempo yang semuanya tuh punya mungkin kriteria masing-masing juga ya. Tapi sebenarnya benang merahnya tuh sebenarnya cuma satu sih, karena saya suka nulis gitu dan suka membaca. Dan itu semua tuh bisa dibuat dalam platform apapun, mau itu tulisan, mau itu radio atau podcast, mau itu video untuk televisi maupun digital, sebenarnya kuncinya cuma satu, karena suka literasi dan storytelling gitu. I see. Berarti kegemarannya memang dari awal hobi juga ya Mbak Nana ya, mungkin betul. Passion juga kalau gitu hadirnya. Nah kalau misalnya ngomongin passion nih, aku kalau misalnya tadi Mbak Nana perjalanan itu lebih ke arah profesional, benar-benar itu memang jalur karirnya banget nih. Aku pengen dengar dari teman-teman yang memang self-starter dan memilih untuk membuat sendiri project-projectnya. Mungkin bisa diceritain dari Kak Adam nih, mungkin kayak menjadi manusia itu sekarang udah mungkin everyone knows gitu. Dan aku sebetulnya kayaknya kita sebetulnya udah cerita-cerita ya tentang menjadi manusia, tapi boleh dong Kak diceritain lagi ke teman-teman semua supaya pengen ikutan gitu. Oke, berarti lebih ke journey ya. Kalau misalkan ngobrolin kepenulisan, mungkin kalau misalkan dari saya pribadi, ketika mau menjadi manusia kan bisa dibilang sekitar 3 tahun lalu ya, itu saya udah lulus kuliah. Tapi kalau saya di kepenulisan memang mungkin sangat benar-benar kayak mencoba untuk serius itu di kuliah gitu, baru berasa kayak okay, saya mau menulis. Tapi kalau di track back lagi, dari dulu kayaknya waktu zaman SD, saya ingat banget dari sejak kelas 2, kelas 3 SD tuh, saya selalu tertarik sama pelajaran bahasa gitu, soal bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Saya selalu seneng, nggak tahu kenapa, alasannya nggak jelas juga. Saya selalu suka pelajaran bahasa Indonesia gitu. Ketika teman-teman saya bilang kayak, apa sih pelajaran Indonesia, ngapain baca doang, nulis doang, dan sebagainya, kita juga udah bisa ngomong. Tapi, atau saya punya ketertarikan sendiri ketika pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kayak, kalau misalkan guru nyuruh baca satu cerita, satu paragraf atau apapun, saya selalu menjadi orang yang paling pertama pengen bacain secara lantang gitu. Padahal kayak orang-orang lain, teman-teman saya yang lain kayak kalau baca tuh kayak diem-diem, kayak pelan-pelan. Tapi saya mencoba untuk membacakan itu dengan lantang. Suruh baca puisi atau kalau ada tugas mengarang cerita dan sebagainya itu, saya selalu menjadi jadi orang yang paling pertama, yang paling seneng lah gitu. Kayak sampai akhirnya ya udah kayak di situ berarti saya suka menulis nih gitu, kayak senang membaca, senang menulis, lalu kemudian senang bikin puisi dan sebagainya gitu. Lalu kemudian sempat on off juga sih di SMP, SMA on off juga menulis, tapi so far mulai serius banget di kuliah tuh baru menulis. Saya kayaknya akan lebih serius menulis nih, kayak mencoba untuk nulis serius gitu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan partner saya Raka, terus ngajakin kayaknya seru deh bikin sesuatu gitu, menjadi manusia. Akhirnya menjadi manusia lahir gitu. Awalnya juga bikin menjadi manusia ya cuman ide-ide kosong aja gitu, kayak bikin sesuatu yuk gitu, bikin video gitu, karena awalnya memang fokusnya di video gitu. Sampai akhirnya setelah udah bikin video dan sebagainya, terus akhirnya kayak saya bilang ke partner saya kalau misalkan
gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu yang bentuknya tulisan gitu. Kenapa? Dan kayak akhirnya kayak muncul ide di Instagram, website yang semuanya bentuk tulisan adalah karena ya saya pikir itu kebiasaan saya gitu. Salah satu yang saya cuman bisa adalah menulis. Jadi akhirnya ya udah saya mencoba untuk gimana caranya apa yang saya bisa menulis ini dijadikan sebuah karya atau dijadikan sebuah platform yang pada waktu itu adalah yang bisa dilakukan pada waktu itu adalah dengan background saya yang emang nggak ada dari kepenulisan, ya udah di platform digital yang memang mudah gitu. Akhirnya tulisan-tulisan saya awal-awal ya di media sosial Menjadi Manusia adalah tulisan-tulisan saya dari video-video narasi, lalu kemudian kutipan-kutipan di Instagram, semuanya berasal dari tulisan saya yang saya merasa bahwa kayak itu pertama kali, dan ya udah kayak itu salah satu kebiasaan saya dan saya memanfaatkan salah satu kebiasaan yang mungkin saya nggak tahu kebiasaan saya yang lain apa gitu selain menulis. I see. Tapi I mean walaupun kedengarannya simple, menulis itu sekarang sangat impactful kalau menurut aku. Sangat impactful dan itu yang membuat banyak banget orang yang akhirnya menjadikan tulisan sebagai medium untuk beraksi gitu. Kayak kalau misalnya kita melihat juga tulisan sekarang sudah dibawa ke ranah yang lebih besar dengan audiens juga yang lebih luas, dan mungkin itu juga yang mendasari teman-teman di sini bikin project-project tentang kepenulisan. Mungkin termasuk Kak Abi kali ya. Mungkin kali ini aku pengen dengar dari Kak Abi gimana sih dulu journey-nya hingga menulis bikin WhatsApp Indonesia atau bikin project-project yang lain, dan tulisannya Kak Abi itu beda dari yang lain. Kalau Kak Adam tuh tulisannya memang kayak kutipan-kutipan gitu, tapi Kak Abi tuh benar-benar kayak berita politik gitu, sebetulnya mirip-mirip tempo. Dan aku penasaran aja kenapa Kak Abi akhirnya memulai itu. Jadi lebih ke kenapa bikin mulai WhatsApp Indonesia ya? Saya tadi awal-awal rada kekat gue, sorry banget. Okay. Jadi sebenarnya kalau kenapa mulai WhatsApp Indonesia itu nyambung ceritanya sama proyek aku yang pertama, yaitu Lalita Project. Jadi yang Lalita Project itu tuh aku kan bikin buku 51 cerita perempuan hebat Indonesia. Jadi aku keliling-keliling wawancara tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang masih hidup sekarang yang keren lah gitu. Yang kayak, nah salah satunya itu Faye Simanjuntak, yaitu kayak dia aktivis anti perdagangan anak, masih kecil udah bikin gitu kan keren. Jadi aku interview tuh buat buku aku, jadi temenan. Dan akhirnya dia tuh yang jadi co-founder WhatsApp Indonesia. Kita bikin berdua gitu. Kalau misalnya awalnya tuh yang ngajak V, aku tolak 3 kali sebenarnya. Soalnya waktu itu, aku belum peduli gitu sama politik, sama sosial politik, jujur gitu. Tapi emang kalau soal menulis di Lalita kan udah nulis ya, although tipe tulisannya sangat-sangat berbeda gitu. Tapi itu aku tolak sampai 3 kali, soalnya menurut aku ya aku belum tertarik aja gitu. Tapi abis itu one event led to another, gue sadar bahwa oh gak bisa nih gak peduli-peduli terus gitu. Kenapa? Karena pertama, first and foremost, gue sadar bahwa politik, social politik tuh mempengaruhi hidup gue secara nyata banget gitu. Misalnya aku, gue bisa pacaran di publik apa enggak, itu politik gitu kan. Gue bisa ada alkohol atau enggak, itu politik gitu. Harga makanan favorit gue itu berapa, itu politik. Kita bisa survive COVID ini atau enggak, politik gitu. Jadi tadinya gue baru nyadar gitu, oh kalau gue mau ada event-event keren di kota gue, ini isu politik gitu sebenarnya. Jadi gue harus ikut berpartisipasi nih gitu, kalau misalnya I want at least have a say, walaupun cuman mungkin dampaknya cuma 0,00001% gitu. Nah terus abis itu, yang kedua itu aku sama Faye sadar kita kan tumbuh besar di komunitas anak-anak Indonesia yang bisa dibilang internasional. Artinya anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah dengan kurikulum internasional, yang belajarnya bahasa Inggris atau yang kuliahnya ke luar negeri gitu. Nah di komunitas kita ini, itu gak ngerti gitu. Banyak banget yang sangat-sangat tidak aware, sama kayak gue tadi gitu kan, sangat tidak aware dengan kejadian sosial politik Indonesia. Nah tadinya gue sih oke-oke aja, tapi sampai pada masa waktu itu di Amerika lagi Black Lives Matter movement. Nah aku ingat banget tuh kejadian George Floyd itu deket-deket sama RUU KUHP dan yang penolakan RUU PKS yang gak masuk prolegnas lagi yang tahun lalu waktu itu. Nah menurut aku tiga
kejadian ini sama-sama systematically dangerous, sama-sama kayak isu sosial, temanya sama lah gitu. Tapi kenapa teman-teman aku cuman peduli yang di Amerika gitu, sedangkan isu yang di Indonesia mereka nggak suarain gitu. Artinya kan kepeduliannya sebenarnya ada, cuman apa nih disconnect ya. Nah, jadi aku sama Faye bikin thesis statement bahwa oh mungkin itunya hipotesisnya tuh mereka nggak bersuara karena nggak ngerti, karena waktu mereka bahasa Indonesia kurang bagus, mereka lebih nyaman mendigest information dalam bahasa Inggris. Ya bayangin kalau misalnya anak yang biasa yang ngomong bahasa Inggris buka berita Indonesia, kepapar lah UU Ciptaker gitu, terus abis itu kayak DPR aja mereka banyak yang nggak tahu gitu kan singkatannya apa, apalagi dikasih RUU KUHP, RUU Ciptaker. Sampai waktu itu ada teman aku kayak, apaan sih omnibus law gitu, itu meligus law ya gitu, dia bilang saking nggak ngertinya gitu, saking terlalu banyak singkatannya kan. Jadi mereka ngerasa bodoh gitu, kayak nggak ngerti, nggak mudeng. Nah akhirnya aku sama Faye bilang, okay, let's make a platform di mana kita translate isu-isunya pakai bahasa Inggris yang digestible, yang accessible. Terus kita jelasin semua term yang paling kecil-kecil, DPR kita jelasin, RUU itu apa kita jelasin gitu, biar mereka sekali baca ngerti. Dan jadi pikiran kita, oh biar kalau misalnya mereka tetap ignoran, ignorannya itu bukan karena mereka nggak ngerti, tapi karena mereka yang milih untuk nggak mau tahu aja gitu. Dan itu sebenarnya awal kenapa kita bikin WhatsApp Indonesia, karena yang ketiga nggak bisa dipungkiri bahwa anak-anak yang lebih nyaman ngomong bahasa Inggris itu anak-anak yang punya privilege. Dan anak-anak yang punya privilege itu kalau mereka speak up, itu kita nggak bisa pungkirin dampaknya pasti lebih luas gitu. Nah ini sayangnya mereka nggak ngerti gitu, kayak ini ada untapped market nih, padahal mereka ada niatnya, cuman nggak ada access information-nya aja gitu. Jadi itu alasan kenapa akhirnya aku sama Faye bikin WhatsApp Indonesia. I see. Sebuah perjalanan yang luas dan kompleks ya. Berarti awalnya Kak Abi tuh di isu gender ya? Berarti itu tentang gender. Lebih ke apa ya? Sebenarnya tentang kalau Lalita tuh lebih ke role model issue sih. Kita sadar perempuan Indonesia kurang role model yang perempuan Indonesia yang zaman sekarang gitu. Tapi ini sebuah semangat yang menurut aku bagus sih. I mean, ketika kita melihat itu adalah masalah gitu. Sometimes orang tuh attacking the problem, tapi nggak melihat gimana kita harus membridging masalah itu dengan aksi-aksi lain gitu. Karena kan kita nggak bisa bergerak sendiri ya sometimes di dunia ini. That's why mungkin audiens itu juga sangat sangat besar pengaruhnya. Bener tadi kata Kak Abi juga, aku dengar kayak kalau misalnya orang-orang privilege ini bergerak pasti dampaknya lebih besar gitu. Dan aku ngelihat di situ Kak Abi berusaha untuk utilize gitu, mungkin asking for help juga gitu kan, dengan cara mempromosikan kalau kalian bisa loh ngerti dengan ini gitu. Dan ini yang membuat aku jadi berpikir tentang pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih teman-teman di sini melihat audiensnya itu sendiri, karena yang aku percaya di sini mungkin audiensnya Kak Abi tadi mungkin udah sedikit dijelasin ya gitu. Teman-teman yang terpapar dengan pendidikan internasional, privilege, dan kemudian mereka nggak ngerti aja dengan konteks domestiknya gitu mungkin ya, tapi kalau misalnya Kak Adam dan Mbak Nana gimana nih melihat audiens masing-masing yang aku yakin pasti mungkin punya ciri khas. Kak Adam mungkin? Okay. Audiens ya, kalau ngomongin menjadi manusia mungkin lebih ke awalnya ketika saya membangun menjadi manusia memang gak ada ekspektasi apa ya, pengen okay, saya mau mengetap audiens siapa gitu, karena jujur menjadi manusia bisa dibilang adalah project egois saya juga gitu. Ketika ngajakin partner saya, kenapa bikin menjadi manusia adalah sebenarnya karena saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam diri saya, ada sesuatu yang kayak saya harus belajar nih, dari orang lain, belajar apa sih, kayak saya selalu mempertanyakan kehidupan, saya mempertanyakan eksisten saya, kayak kenapa sih manusia harus hidup, kenapa sih harus manusia harus hidup sama orang lain dan sebagainya. Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang saya nggak menemukan jawabannya gitu. Dan kayak ketika saya ngobrolin ini dengan teman-teman saya gitu, kita ngobrolin tentang kayak kenapa sih kita hidup dan sebagainya, itu kayak ternyata punya sesuatu yang walaupun nggak ada jawabannya tapi itu ada sebuah diskusi yang menarik gitu. Kayak saya menemukan silver lining ketika ngobrol sama orang lain tentang kayak sama ya, mereka juga mempertanyakan sama ya, mereka punya masalah dalam hidup mereka juga ya gitu. Dan ternyata mereka punya sesuatu yang mungkin bisa relate dengan apa yang saya rasakan ya gitu. Dan dari situ saya merasa bahwa
gimana ternyata kayak ketika saya merasakan sesuatu gitu, saya merasakan krisis dalam hidup saya, oke kayak saya bagiin aja, saya ngajak orang-orang di luar sana untuk kumpul, ngobrol, saling ketemu, dan kayak saling cerita masalahnya, at least walaupun nggak menyelesaikan, tapi at least kita ngerasa bahwa kayak mereka jadi nggak sendirian gitu. Makanya kayak di menjadi manusia itu bisa dibilang adalah awalnya pengen kayak ngajakin, saya justru saya pribadi yang pengen mencari jawaban gitu, kayak apa sih tujuan hidup dan sebagainya, dengan cara apa, dengan cara ngajakin teman-teman semua untuk kayak diskusi di salah satu platform, yaitu ya menjadi manusia gitu. Makanya mungkin bisa dibilang kayak saya selalu bilang menjadi manusia adalah sebuah wadah atau alternatif media untuk mendengarkan dan bercerita dari berbagai macam sudut pandang gitu. Karena tujuannya kita pengen ngasih tahu bahwa di luar sana tuh ada loh orang yang punya opini yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, dan mungkin nggak sependapat dengan kita, dan mungkin kita bisa belajar dari mereka. Atau kayak yang kedua, kita pengen ngasih tahu keluar ke teman-teman di luar sana bahwa kayak mereka tuh nggak sendirian kok gitu, kayak ketika masalah yang mereka hadapi, mereka punya masalah dan mereka punya sesuatu yang memang kayak susah dihadapi, kita cerita, ngobrol sama orang baru, dengerin cerita mereka, ketemu dan sebagainya, mungkin di situ kita bisa jadi ngerasa relate dan kayak jadi ngerasa at least nggak sendirian, walaupun nggak menyelesaikan masalah, at least kayak di situ kita nggak rasa sendirian. Ya kalaupun misalnya ada teman-teman yang merasa butuh sendirian ya nggak masalah, tapi kayak ketika teman-teman butuh teman, butuh wadah, bisa datang ke menjadi manusia untuk kayak saling kayak cerita, oh ternyata banyak kok orang-orang yang mungkin punya masalah yang sama atau jauh lebih berat dari kita, dan mungkin kita bisa belajar dari mereka gitu. Karena kayak kami di menjadi manusia percaya bahwa hal yang paling penting untuk belajar tentang hidup itu sendiri itu dengan mendengarkan sudut pandang dari berbagai macam orang sih gitu. Jadi yang ternyata kayak setelah alasannya seperti itu, ketika kita bikin secara nggak langsung kebentuk tuh audiensnya, yaitu kayak orang biasanya teman-teman di umur-umur 18-25 yang memang di masa-masa persimpangan gitu, kayak kalau misalkan bahasa kerennya quarter life crisis gitu, di mana kayak mempertanyakan eksistensi, di mana mempertanyakan hidup, kayak gue akan kerja terus-terusan kerja, atau kayak gue nanti ketemu jodoh gue di mana ya gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya kita semua alami bahkan sampai sekarang gitu, dan kayak di situ baru ke-build tuh audiensnya teman-teman yang memang makanya kayak biasanya teman-teman yang ada di Indonesia adalah teman-teman yang mungkin lagi ada di persimpangan hidupnya, yang bingung atau butuh teman, ngerasa sendiri gitu. Jadi kayak biasanya emang teman-teman di komunitas kita juga sering banget bikin acara yang memang mingguan gitu, untuk ngobrol aja gitu, saling tentang sesuatu gitu, supaya mereka di situasi-situasi yang kayak gini mereka masih punya teman, mereka masih punya wadah untuk mereka bisa menceritakan tentang sesuatu. I see. Sangat sangat menyentuh sih kalau buat aku. Karena Triana pas kadang bilang kayak ya anak-anak di persimpangan transisi, selain itu memang salah satu, kalau misalnya di kita Zillion, karena Zillion juga memang media ya. Dan kita juga melihat masa-masa transisi itu ada banyak banget gap informasi yang harus di-fill gitu. Kalau di kita memang mungkin melihatnya lebih ke arah karir, tujuan hidup. Kalau kadang tuh lebih kayak jati diri gitu ya. Kayak pertanyaan-pertanyaan dasar kayak, aku juga sebenarnya masih di fase itu sih. Dan aku ngeliat banget kayak peers sendiri tuh banyak banget yang bertanya-tanya. Jujur di internet pasti satu kali dua kali teman-teman bisa ngeliat. Orang pasti ada yang nanya kayak gini. Gue gini. Terus kayak, ini normal gak sih? Gitu banyak banget yang ngomong kayak gitu. Padahal kayak, enggak kok, kamu gak sendirian. Dan mereka tuh sometimes bukan pengen di-solve masalahnya, tapi pengen dirangkul kalau beda itu gak masalah gitu. Dan itu semangatnya senyawa banget sih, asik. Beda itu gak masalah, teman-teman. Beda itu gak masalah. Justru kita malah bisa kerja bareng-bareng, saling belajar kayak sekarang juga. Kita masing-masing beda. Dan ngelihat perbedaan itu justru makin bisa menambah apa yang kita punya sekarang. Nah, karena ngomongin beda-beda nih, mungkin aku juga pengen tanya-tanya sama Mbak Nana yang mungkin audiensnya beda-beda. Aku ngeliatnya sih, karena gimana ya, tempo tuh politis gitu, terus kayak serius, terus tegas gitu. Jadi mungkin kayak ngelihat teman-teman yang di sini, kalau misalnya WhatsApp Indonesia itu lebih kayak digestible gitu, terus menjadi manusia itu lebih kayak jati diri. Kalau misalnya tempo, gimana nih Mbak Nana audiensnya? Iya. Kalau tempo ya seperti benar banget yang Rere bilang tadi. Tempo itu kan media cetak pionir di Indonesia yang benar-benar fokusnya ke politik dan investigasi. Tempo itu
identiknya sangat disukai oleh dibaca oleh orang-orang yang umur 40 tahun ke atas. Kalau misalnya dilihat dari algoritma pembacanya Tempo itu rata-rata ya pembaca-pembaca yang sudah baby boomers gitu. Tapi Tempo sendiri sekarang lagi mulai bertransformasi ke era digital, jadinya produk-produk politik dan juga investigasi dan segalanya itu yang khas Tempo itu sedang berusaha untuk bisa dipahami juga oleh anak-anak muda gitu. Kalau dari tahun 2018 sih Tempo itu punya visi untuk menjaring audiens umur ya 25 hingga 40 tahun itu supaya bisa ada di lapis kedua setelah generasi baby boomers itu yang mendominasi gitu. Meskipun sampai sekarang secara demografinya masih banyak dibaca oleh generasi baby boomers. Makanya sekarang tuh Tempo punya video, punya podcast, terus punya produk long form yang biasanya ada games interaktifnya juga. Jadi itu untuk melayani kebutuhan, menjawab tantangan audiens di era digital. Karena di era digital ini kita tahu, Tempo itu sadar kalau audiensnya itu udah nggak mungkin lagi disuguhkan hanya dengan tulisan saja. Atau misalnya pun kita mau menyajikan sebuah berita politik ataupun topik-topik yang inspiring itu harus dengan bahasa yang lebih bisa dipahami oleh mereka. Kemudian juga ada sajian-sajian yang menarik seperti karikatur, kemudian juga video pendek, sosial media, dan yang lainnya. Makanya kalau misalnya teman-teman pada lihat produk-produk digital di Tempo, sekarang sosial medianya tuh sudah mulai ke arah-arah anak muda gitu. Mungkin berbeda ya dengan menjadi manusia ataupun Lalita Project itu yang memang betul-betul projectnya itu segmented dengan orang-orang tertentu gitu. Kalau Tempo tuh benar-benar luas, tapi kita menyasar memang ya anak-anak muda yang menyukai bidang politik and investigation, kemudian juga berita nasional, ekonomi, hukum. Kemudian yang mengejutkan itu di akhir tahun 2020 kemarin itu Tempo itu ternyata disukai juga loh untuk program-program misalnya seperti Metropolitan atau berita-berita kriminal gitu. Jadi kami lagi mau mengembangkan produk-produk seperti berita-berita crime stories di podcast, juga di video dan yang lainnya gitu. Karena audiens digital itu sebenarnya ciri-cirinya tuh mereka tuh bukan digital urban tapi digital native. Kemudian kalau baca itu mereka random, nggak komprehensif. Mereka semua media tuh dibaca, nggak loyal terhadap satu media. Jadi kekuatannya gimana caranya buat audiens itu bisa tetap membaca produk-produk kita adalah ya di storytelling itu tadi gitu. I see. Anak muda ya, kalau tadi aku ngeliat Kak Adam juga sempat mention anak muda lagi transisi dan mungkin Kak Abi juga targetnya sama-sama ya anak muda. Aku pengen jadi penasaran nih, ada apa sih yang teman-teman sendiri lihat dari anak muda itu sendiri gitu? Kenapa menyasarnya lebih ke anak muda selain yang digital native tadi ya mungkin? Kenapa isu itu harus dibawa ke anak muda sekarang? Mungkin dari Kak Abi dulu. Kenapa anak muda? I think kalau misalnya ngomong tentang audience yang paling desirable ya tentunya anak muda gitu. Karena anak muda itu kan pertama yang paling banyak juga demografinya. Terus habis itu yang kedua, ini secara general ya. Yang kedua ya mereka ya bakal tumbuh jadi the future of Indonesia gitu. Cuman kalau misalnya untuk warisan Indonesia secara spesifik itu sangat-sangat interconnected sama problem yang kita mau pecahin tadi kan ya. Bahwa kita ngelihat ada sekumpulan anak muda di Indonesia yang secara ironis ya anak Indonesia, tapi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi ironisnya mereka justru yang punya power kalau bersuara untuk didengar. Tapi justru mereka yang gak peduli gitu, atau apatis, atau kayak clueless lah. Mungkin paling tepatnya clueless gitu. They get to be clueless because they live comfortably kan ya. Nah selama ini aku ngeliat
teman-teman yang mungkin udah lebih aware, pasti kesel sih ngelihat mereka gitu, kan lu mah enak hidupnya apa segala, lebih di, apa ya, disentilin gitu loh, kayak ah lu nge-tweet aja pakai iPhone gitu, kayak lu tahu apa tentang struggle gue, kayak digituin kan. Jadi nggak dirangkul, padahal mereka mereka ngomongnya mungkin terdengar ignoran, ya mereka nggak memilih untuk terlahir di lingkungan bubble itu gitu kan. Jadi nggak ada yang actually mencoba ngerangkul bahwa hey yuk belajar bareng-bareng nih gitu, kita nggak ngejudge lu loh gitu, kayak gue tahu lu rada clueless gitu tentang negara ini, tapi nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng gitu dengan bahasa yang lu kenal gitu. Nah itu tuh jarang yang ada kayak itu, yang ada mereka kan kayak ah lu privilege diem aja gitu ya, padahal dengan gitu mereka tambah kesel dong, kesel akhirnya mereka disassociate gitu, banyak yang mereka nganggep diri mereka ya gue orang Indonesia cuma di paspor gitu. Nah tapi kan again balik ke goal awal, menurut gue itu adalah resources, untapped resources yang sangat-sangat sayang gitu loh, wasted potential. Soalnya mereka pengen loh ngelakuin sesuatu, mereka banyak yang akhirnya inisiasiin project-project gitu, kayak ini kan I'm talking about Gen Z gitu, yang 18 year old, yang 18 sampai 20-an. Mereka banyak banget bikin project-project, tapi yang sayang, and ini aku nggak ngomong semua ya, tapi kebanyakan akhirnya project-nya tuh ya udah jadi project doang, nggak tepat sasaran. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti permasalahan spesifik di Indonesia tuh apa, karena ya mereka nggak ngikutin isu sosial politik. Padahal mereka punya duit banyak, punya waktu, kayak free time banyak. Akhirnya sayang dong resources ini malah ditaruh di project yang nggak tepat sasaran. Padahal kalau mereka di-educate dikit, mereka bisa tahu akar masalah ya, itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi karena ya aku sih ngejar anak muda specifically, aku panggil mereka internationally raised Indonesian gitu ya, yang anak muda itu. Ya karena itu belum ada nih yang rangkul mereka, yang kayak ngasih mereka safe space untuk learn gitu, and think critically. I see. Tapi tadi aku nggak dengar Kak Abi sempat bilang kayak mereka kalau misalnya bersuara itu lebih punya power. Boleh mungkin Kak Abi elaborasi nggak? Power seperti apa yang Kak Abi harapkan? Jadi gini, ini mungkin tidak enak untuk didengar, cuman ini pandangan aku, tentunya kalau ada yang nggak setuju silahkan gitu ya. Cuman kita kan tinggal di negara demokrasi yang dimana dibilang semua suara tuh terdengar gitu. Yes, kalau nyoblos, tapi kayak kita nggak bisa pungkirin kalau di keseharian nih, di isu tertentu, kayak seseorang yang mungkin lebih berpendidikan tinggi atau datang dari latar belakang keluarga yang influential, itu begitu dia speak out atau begitu dia ngomong, itu tuh dia bisa masuk ke ruangan-ruangan tertentu, ke circle-circle tertentu yang dimana suara dan opini dia akan lebih didengar dibanding misalnya orang yang less privileged dari dia gitu. Kenyataan yang menyedihkannya itu gitu. Jadi kalau misalnya normally kan anak-anak Indonesia yang lebih jago ngomongnya bahasa Inggris atau mereka bisa live their life tanpa harus peduli isu politik, itu biasanya mereka datang dari yang menengah ke atas lah at least gitu. Nah itu begitu mereka punya resources, begitu mereka ngomong nih, mungkin mereka ngomong di waktu makan-makan sama keluarga ya, dan teman keluarga ya. Keluarga dan teman keluarga ya, kita nggak tahu nih orangnya punya kedudukan apa gitu kan. Atau mungkin dia sekolah di sekolah internasional, itu teman-temannya anak-anak siapa, kita nggak tahu. Kan itu chances untuk yang lebih ke atasnya itu lebih tinggi gitu. Mereka mungkin bisa ngobrol, ngelobi orang tuanya yang mungkin pejabat, yang mungkin kayak kepala CEO gitu, yang CEO perusahaan apa. Maksud aku tuh itu gitu. Tapi sayangnya anak-anak itu justru yang paling clueless gitu biasanya. Biasa ya, nggak semua tentunya. I see. Ya sih, kalau misalnya kita tahu sih, ya kalau misalnya kita melihat benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin konteksnya mungkin teman-teman yang akrab main Twitter, di Twitter banyak banget yang kayak gitu. Kayak. Kamu mah privilege, udah gak usah ngomong. Tapi kan actually semua orang itu deserve untuk ngomong ya gitu, terlepas dari benar background gitu. Mereka pun tidak meminta untuk dilahirkan seperti itu. That's a very new perspective yang menurut aku seharusnya orang bisa lebih menerima lah gitu. Memang ada mungkin background gap dan experience gap. Gap gitu. Tapi kan itu selalu bisa kita pelajari. Mungkin kalau misalnya ngelihat dari belajar bareng-bareng itu, ini jadi relate ke mungkin ke Adam gitu ya, yang banyak ngomongin tentang pengalaman bersama, dan mungkin pengen tahu pendapatnya juga tentang kenapa nih Kak Adam memilih ke audiens yang itu gitu, apa yang powerful dari ketika anak-anak muda itu mengetahui jati dirinya.
Okay. Mungkin kenapa targetnya anak muda, karena saya merasa masih muda padahal sudah nggak muda. Tapi sebenarnya kayak maksudnya apa ya, karena tadi sih masa-masa kayak secara nggak sengaja audiens atau apa ya, audiens atau teman-teman yang ada di Menjadi Manusia ini adalah ternyata teman-teman yang ada di masa-masa quarter life gitu, dan di mana kayak mempertanyakan 18-25 gitu, mungkin masa-masa di mana sebenarnya mereka tuh bisa melakukan sesuatu gitu, waktu mereka banyak, hal-hal yang mereka bisa lakukan banyak, ide mereka sangat luar biasa, sangat kreatif gitu, segala sesuatu bisa mereka lakukan gitu. Tapi tadi yang seperti yang Abi bilang juga gitu, tapi mereka kadang nggak bisa melakukannya, nggak tepat guna dan sebagainya gitu, karena mungkin mereka masih bingung nih sama diri mereka, mereka masih bingung sama kehidupan mereka, jati mereka, kayak merasa bahwa kayak hidup tuh kayak ya udahlah gini-gini aja dan sebagainya gitu. Kayak di sini sebenarnya kenapa target anak muda, karena kayak sebenarnya mencoba untuk mengajak mereka untuk lebih mindful atau lebih kayak being present di benar-benar, kalau misalkan yang kalian alami, kalau yang mereka alami, yang kita alami sekarang ini tuh ya itu ada fase aja gitu, fase di mana memang ya emang kita ini di fase-fase transisi dari yang dulu kita segala sesuatu dikasih orang tua, lalu biaya dari orang tua, di masa-masa transisi kita udah mulai menjadi beranjak dewasa yang memang ternyata menyebalkan gitu. Ternyata kayak seolah-olah kayak mungkin dewasa adalah salah satu hal yang dulu kita pengen, dari kecil kita pengen dewasa dan segala macam, ternyata ketika menginjak dewasa kita ngerasa bahwa kayak ini sebuah jebakan dan sebagainya gitu. Tapi kayak di sini kita pengen ngajakin ke teman-teman semua untuk bahwa kayak ini ada sebuah fase kok yang kita semua di sini juga, sebagian besar dari di sini kita juga merasakannya, dan mungkin dengan kita bareng-bareng nih, kita ngobrol bareng, ketemu, siapa tahu kita bisa bikin sesuatu, kita bisa ngelewatinnya bareng-bareng, kita jadi bisa ya tadi gitu kayak bikin sesuatu yang untuk Indonesia juga, untuk diri kita sendiri juga gitu, untuk orang lain di sekitar kita juga gitu. Jadi memberikan dampak tuh nggak semata-mata untuk yang sangat luas banget kok, tapi untuk ke diri kita sendiri, untuk ke sekitar kita, ke teman-teman kita, ke keluarga kita tuh udah jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngasih dampak ke orang lain, kita nggak bisa ngasih dampak ke negara ataupun siapapun kalau bahkan diri kita, dari diri kita sendiri aja kadang masih bingung dan sebagainya gitu. Nah di sini menjadi manusia, kita pengen menjadi sebuah wadah untuk mereka bisa jadi saling support satu sama lain gitu, yang mungkin setelah ini harapannya sih ya, sebenarnya harapannya adalah teman-teman yang ada di Menjadi Manusia ini udah nggak mengkonsumsi konten-konten Menjadi Manusia lagi itu, karena kayak dengan artian mereka udah nggak mengkonsumsi konten-konten Menjadi Manusia, berarti mereka udah kayak okay, gue udah bisa melihat bahwa kayak di luar sana udah orang mereka udah punya pandangan, sudut pandang atau opini atau kayak knowledge yang mungkin di luar sana, mereka udah cukup okay, dan mereka bisa lebih berfungsi di masyarakat dan sebagainya. Jadi kenapa, balik lagi ke pertanyaan kenapa anak muda, ya karena mungkin sebagian besar power kan dipegang sama menjadi anak muda gitu ya, maksudnya banyak banget mereka paling banyak gitu yang di sekarang ini gitu, dan mereka punya kesempatan atau di next 5 tahun, 10 tahun lagi tuh mereka-mereka ini loh yang memimpin gitu. Mereka-mereka ini yang menjadi pemimpin yang mungkin sekarang sedang memimpin sekarang tuh, mereka akan menggantikan mereka semua gitu. Dan maksudnya ini adalah chance kita gitu, kayak maksudnya sebagai anak muda kita tuh nanti akan memimpin generasi-generasi di bawah kita loh gitu. Kita akan memimpin, kita yang menentukan bagaimana kita nge-treat generasi berikutnya. Kita bagaimana kita memimpin, bagaimana gaya kepemimpinan kita, gimana cara kita mengajak teman-teman di bawah generasi kita ini untuk bisa lebih aktif lagi gitu. Karena nggak dipungkiri semua kayak generasi sekarang tuh adalah hasil dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Kayak kita misalkan generasi milenial sekarang adalah hasil dari maksudnya generasi baby boomers gitu, gimana orang tua kita yang nge-treat kita, nge-build kita, nge-scope kita jadi sesuatu adalah mereka gitu yang nge-build gitu. Jadi generasi kita sekarang atau yang milenial sekarang sama generasi Z ini adalah
mereka-mereka yang akan memimpin, mereka-mereka yang akan nge-build atau nge-scope generasi berikutnya. Jadi kayak sebenarnya ini adalah kesempatan kita dan juga salah satu gimana caranya supaya kalau misalkan kan kita kan sebagai generasi sekarang selalu protes ya. Kenapa sih generasi sebelumnya tuh seperti A, B, C, dan segala macam. Nah oke, okay, kayak kalau misalkan kita selalu protes gitu kan kita kan nggak bisa mengubah sesuatu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah gimana caranya kita apa yang kita lakukan sekarang. Karena ke depannya nanti kita akan memimpin, kita akan menjadi orang-orang yang di generasi sekarang ini ada di atas-atas dan sebagainya. Itu gimana caranya supaya generasi-generasi yang berikutnya ini nggak menganggap kita seperti kita menganggap generasi sebelumnya gitu. Kalau misalkan kita mau memang, jadi kayak seperti itu sih. Jadi kayak intinya gimana caranya ya, karena nggak bisa dipungkiri anak muda sekarang akan yang menjadi pemimpin gitu, yang akan menjadi orang-orang yang di atas sana gitu sih. Asik. Tapi kalau misalnya kita melihat ya anak muda, mungkin Kak Adam juga tadi udah sadar ya masalahnya apa, anak muda itu sebetulnya powernya nanti ke depannya besar loh gitu. Tadi Kak Abi juga emphasize ke arah sana. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih, kadang kan kita takut ya. Anak muda tadi baru keluar yang tadinya habis dibiayain orang tua ini itu. Kemudian sekarang kita tiba-tiba kayak dilepas dan kayak ada banyak banget loh pilihan di hidup kalian gitu. Dan aku sebetulnya salut dengan misalnya kayak Kak Abi atau Kak Adam yang memang memulai menjadi manusia atau memulai project-projectnya dari usia muda gitu. Dulu kalian pertama kali memulai itu takut gak sih gitu, dan kenapa bisa punya kepercayaan diri untuk kayak ya udahlah aku aja yang rangkul gitu, ya udahlah kenapa harus kita gitu, kenapa kita harus mulai dari diri sendiri untuk menyebarkan kebaikan ke orang lain. Mungkin Kak Adam dulu relate dengan yang tadi. Oke. Kalau untuk memulai emang apa ya, kalau dari saya pribadi ketika memulai menjadi manusia memang nggak punya ketakutan apa-apa karena benar-benar lack expectation, karena ini menjadi awalnya saya bikin menjadi manusia karena pengen ya udah proses project passion aja gitu, passion project aja di mana saya mau membuat sesuatu yang emang buat diri saya gitu, karena saya mempertanyakan hidup dan segala macam gitu. Jadi nggak ada ketakutan yang benar-benar kayak seperti apa gitu. Justru ketakutannya adalah setelah udah membangun nih, setelah udah besar gitu, udah cukup besar, lalu kemudian udah punya tim banyak gitu, bingung mau gajian pakai apa gitu, itu ya sebuah ketakutan-ketakutan sih. Tapi mungkin ada awal-awal ketakutan yang memang lebih ke apa yang mau dikerjain dan segala macam sih. Tapi kalau saya lihat lagi ke belakang, kayaknya ketika membuat pertama kali menjadi manusia itu sama sekali nggak takut gitu, tapi justru di tengah jalan ketika membangun tuh masalah yang saya temukan adalah ketika membuat sesuatu adalah bukan di awal. Memulai segala sesuatu tuh sangat gampang, tapi memaintainnya yang menurut saya sangat susah gitu. Jadi kesulitan terbesar saya ketika membangun menjadi manusia adalah bukan di awal, tapi justru di pertengahan gitu. Karena sebuah kayak saya percaya kayak sebuah project, kreatif project apapun itu tuh, entah kita lagi mengerjakan sesuatu tuh, shape-nya kayak U gitu loh. Kayak kita dari awal sangat sangat excited gitu. Wah, kayak ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa gitu. Tapi akhirnya tuh kayak akan ke bawah, ada di titik bawahnya ini, di mana kayak ketika kita udah menyentuh titik bawah, kayak ngerasain bahwa, aduh yang gue kerjain apaan sih ini gitu, kayak cuman tulisan-tulisan doang, bikin video yang nonton juga nggak ada gitu, orang kan lebih banyak nonton gosip dan sebagainya, apa sih gue kerjain. Sampai akhirnya ini adalah gimana caranya kita bisa kayak nge-treat atau apa yang kita kerjain tuh menjadi sesuatu yang oke, kayak gue percaya apa yang gue kerjain gitu. Jadi kayak ketika ada di titik bawah ini sih yang kayak mempertanyakan apa yang lu lakukan, mempertanyakan apa yang gue lakukan di menjadi manusia ini, kayaknya ngapain sih kayak gue mikir menjadi manusia gitu, kenapa gue nggak kerja aja nyari duit udah segala macam kelar gitu. Tapi di situ jadi sebuah tantangan gitu, ketika di tengah jalan yang kayak mempertanyakan itu yang menjadi hal yang sulit sih. Jadi kayak ketakutan saya lebih ke mungkin awalnya enggak, tapi lebih ke di tengah jalan sih, yang kayak kebingungan ketika harus wah kayak nanti gue mau jadi apa ya, kayak gue mau bikin menjadi manusia jadi seperti apa ya, kayak nanti oh bulan ini gue gajian pakai apa ya. Itu ya kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami sih. Baru sadar di tengah ya Kak, baru sadar di tengah. Baru pusing di tengah. Tapi mending udahlah kayak tidur aja di rumah gitu, kayak kerja selesai gitu. Cuman ya seru sih, jadi kayak punya, mau gak mau, karena kan manusia kan dari dulu, apa ya, kalau ngomongin kayak sejarah dan segala macam, manusia tuh selalu
jadi semangat atau jadi paling excited tuh kalau misalnya dikasih tantangan atau kasih challenge gitu kan. Kalau menemukan suatu limitasi tuh mereka jadi kayak terchallenge gitu, karena ini jadi naluri kita kalau misalkan kita ya udah gitu-gitu aja, ya udah kita gitu-gitu aja gitu. Tapi kayak ketika ada menemukan sesuatu yang kayak halangan tuh, ada nemu tembok tuh, gimana caranya gue bisa ngelewatin tembok ini? Apakah dihancurkan, apakah kita lompat, atau kita lewat dari samping dan segala macam gitu. Jadi kayak tantangan-tantangan itu tuh kayaknya penting sih. Jadi kayak saya merasa bersyukur ketika menjadi manusia karena saya menemukan tantangan-tantangan itu. Jadi harapannya juga teman-teman di sini juga jangan takut untuk bikin sesuatu, karena ya tadi sih tantangan yang nge-build kita jadi sekarang ini. I see. Emang baru sadar di tengah jreng gitu, baru abis itu ya ada tantangan dilewatin. Mungkin kalau dari yang lain gimana? Kalau Kak Abi dulu mulai, kenapa punya kekuatan untuk memulai gitu? Kenapa merasa kayak gue harus start duluan gitu? Kalau misalnya nggak ada, ya mau siapa lagi misalnya kayak gitu? Ada nggak sih pemikiran kayak gitu, Kak? Iya, kalau misalnya gue nggak mulai siapa lagi? Soalnya kayak kalau misalnya awal-awal What's Up Indonesia quite similar sama Adam gitu. Kayak awalnya kan aku sama Faye iseng, bukan iseng sih, cuman kayak ya side hustle aja gitu. Kayak maksudnya in our mind kalau misalnya gagal ya udah enggak apa-apa gitu. Cuman kalau sukses ya senang gitu. Jadi emang di awal-awal hampir enggak ada ketakutan sih, bener banget gitu. Cuman penasaran aja gitu. Kayak ya lakuin aja gitu. Cuman emang bukannya takut, cuman ada apa ya? Beberapa hal yang jadi rambu-rambu, oh ini harus diperhatiin nih. Apalagi kalau yang Voice Up Indonesia itu, aku sama Faye dua-duanya gak ada yang background jurnalis, gak ada yang background law, gak ada yang background politik, tapi pengen ngebahas RUU gitu kan. Nah itu tuh jadi bukannya takut, tapi kayak kita high alert gitu, oke ini kita harus hati-hati nih. Nah tapi kan kalau misalnya alert-alert itu tuh bisa di-manage ya. Jadi kayak aku di Voice Up Indonesia, setiap post dan bahkan di bio, itu kita taruh gitu, we are not a new site gitu. Jadi, we are not new site, kita prone to bias and prone to error. Dan please, lu double check kita. Jangan dijadiin pengganti kayak misalnya Tempo gitu. Itu tetap baca Tempo gitu. Cuman mungkin baca kita dulu, baru bisa ngerti gitu. Tempo punya artikel gitu kan. Jadi kita bukan pengganti gitu, kita stepping stone doang. Nah itu kita ditaruh disclaimer. Di setiap post juga kita taruh gitu. Kayak bahwa ini nih ada kemungkinan untuk error, bias, ya apa gitu. Nah terus itu satu mitigation plan-nya. Yang kedua, kita punya, kita setiap kali ada yang UU atau RUU, kita run through kayak teman kita yang lawyer gitu. Jadi dia pasti ACC dia harus approve dulu gitu. Dan itu biasanya sampai lama banget supaya interpretasinya apa segala akurat. Dan kita selalu screenshot aja langsung dari RUU-nya gitu loh, biar kayak ya ini lu cek kita sendiri gitu, kita nggak tulis gitu kan. Terus ada yang kalau misalnya tentang ekonomi, kita of course harus asalnya kayak orang yang pakar ekonomi gitu loh. Jadi kita yang nulis, tapi kita minta di cross-check gitu. Nah jadi mungkin instead of kayak fear itu menurut aku ada yang rasional, ada yang irasional. Kalau irasional ya mungkin yang itu ya. Aduh gimana kalau aku gagal apa itu yang what if itu jujur nggak ada kalau Voice Up Indonesia karena nggak ada ekspektasi mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang rasional, ya dengan rasional pun kita bisa mitigasiin gitu. Jadi itu sih sebenarnya. I see. Emang awalnya serem sih kalau misalnya kita ngomongin berita politik. Emang mungkin ini ketakutan beberapa orang juga. Dan aku nggak bisa ngerti gitu. Itu bagus sih semua tipsnya. Nah kalau sama UU ITE gitu kan. Atau sama tukang bakso di depan rumah. Tukang bakso, nah itu apalagi followers aku suka jahat gitu, kayak suka ada aja yang komen gitu. Aduh gue takut nih one day account ini hilang gitu. Atau kayak, aduh gue takut nih tiba-tiba di depan lo tukang bakso, gue kayak jahat banget gitu, kenapa sih? Makin-makin nakut-nakuti ya yang tadinya. Iya, dia sebenarnya. Mereka suka nakut-nakutin kita juga kan. Tapi kan kalau saya ngomongin ketakutan, mungkin Kak Abi bisa ngobrol sama Mbak Dana. Karena ngomong-ngomong Tempo udah berapa kali dibaca, Mbak?
Banana punya pengalaman yang panjang. Pengalaman panjang, dan mungkin kayak ngomongin berita di multimedia dan gimana nge-frame itu dan gimana reaksi audiens termasuk dengan resiko-resikonya, mungkin Banana lebih tahu. Gimana atau tahap-tahap ketika ada tukang bakso di depan rumah. Iya, yeah. Yeah, yeah. Escape plan-nya yeah. Udah ada gitu. Udah punya bunker mungkin ya. Gitu. Oh my God. Iya. Aku salut banget sih, apresiasi banget sama Abigail yang proyeknya tadi katanya pengen literasi ke anak-anak muda soal politik dari dasar gitu. Itu keren banget karena nantinya jadinya anak-anak muda ini bisa paham bahasa-bahasa susah yang ada di Tempen tuh lebih bagus lagi. Jadi harus baca proyeknya Abigail dan kawan-kawan dulu gitu, baru bisa benar-benar gak ada bias juga ketika baca berita-berita di Tempo. Nah, sebenarnya kalau ngomongin ketakutan ketika bersuara, kalau sebagai jurnalis tuh curangnya dibandingin Adam sama Abi itu curangnya jurnalis itu punya privilege ya untuk menyuarakan sesuatu gitu. Karena punya ruang untuk profesinya emang harus membela kepentingan publik gitu untuk diutamakan gitu. Jadi kita tuh kalau di jurnalisme itu ada istilah vox pop atau suara bawah, suara rakyat gitu. Dan itu tuh kita selalu yang paling pentingin banget dulu ketika membuat tulisan ataupun reportase. Kita pasti ambil angle pertama-tamanya tuh dari publik dulu, dari rakyat dulu. Siapa yang dirugikan ibaratnya tuh gitu. Baru nanti kita counter dengan beberapa data dan juga konfirmasi kepada misalnya pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang bikin kebijakan yang enggak pro sama rakyat gitu, seperti tadi Undang-Undang Cipta Kerja, UU ITE dan yang lain-lain itu semua sama sih kayak yang teman-teman dari Menjadi Manusia atau What is Up Indonesia itu. Kita juga biasanya blejetin semua undang-undangnya itu dengan undang pakar hukum gitu. Karena wartawan juga bukan ahli hukum gitu. Meskipun wartawan yang ada di desk politik ataupun hukum, wartawan itu bukan pakarnya. Pasti kita tuh akan nanya dulu sama pakarnya dan ada prosedur jurnalisme yang dilakukan gitu. Dan juga kalau misalnya di Tempo itu ketika mau bikin sesuatu pasti kita pitching ataupun rapat editorial dulu. Jadi itu untuk ya berhati-hati gitu, biar kita ketakutannya tuh diminimalisir dengan mitigasi dari awal, dari perencanaan, dari editorial gitu. Pada saat sudah eksekusi dari perencanaan, kemudian penulisannya juga berhati-hati dan yang lain-lain. Misalnya tuh gini, kalau misalnya kita mau nulis sumber yang sumbernya itu cuma background gitu, dan kita tuh nggak boleh tulis namanya. Sumbernya tuh sumber anonim. Banyak sih sebenarnya yang nyinyirin gitu Tempo, dibilang kok sumbernya nggak ditulis sih, sumbernya anonim gitu, karena sebenarnya itu adalah hanya penggalian-penggalian background dari beberapa narasumber yang menguatkan penelusuran-penelusuran kita gitu. Kalau misalnya ngomongin soal teror yang pernah alami gitu. Mungkin teman-teman pernah ingat investigasi buku merah KPK gitu ya. Dulu dibuat oleh tim investigasi Tempo dan saya terlibat untuk membuat videonya gitu, video investigasinya. Nah ya itu sama Tempo itu saya dan tim multimedia serta tim penulis juga itu diminta untuk ya selama 2 minggu itu nggak ke kantor gitu. Atau apa namanya, iya jadi itu benar-benar ada beberapa kritik yang masuk ke manajemen dan kemudian manajemen memitigasinya juga untuk ya berhati-hati dulu. Tapi sampai belum ada sesuatu yang terjadi ya ya kita hati-hati aja dulu sih gitu. Tapi teror-teror itu utamanya pasti sama level yang lebih tinggi ya, seperti pemimpin redaksi dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kawan-kawan kami ada pernah yang ya mungkin kemarin-kemarin pernah dengar berita kriminalisasi jurnalis itu pernah di apa namanya ya, sudah sampai ke tahap penculikan dan penyekapan itu sudah ada karena itu ada investigasi salah satu petinggi pejabat
di negara ini, dan wartawan itu adalah kontributor kami, koresponden kami yang ada di Jawa Timur. Dan ya kalau misalnya di Tempo tuh sudah ada mitigasi penanganan terornya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya tadi Adam atau Abigail itu ngomongin soal ketakutan itu, takut nanti dikritik gitu atau takut komen netizen itu pedes-pedes gitu, sebenarnya itu juga sama sih sama Tempo gitu. Buzzernya banyak banget kalau di Tempo gitu. Buzzer di sosial media dan yang lain-lain gitu ya, pencemaran nama baik, karakter dan yang lain-lain gitu. Tapi kembali lagi, sebagai jurnalis itu saya dan kawan-kawan selalu menekankan pada ya tugas kita, profesi kita itu untuk bersuara, dan yang kita lakukan itu terutama tuh membela yang lemah gitu, membela suara-suara bawah, suara rakyat gitu. Apapun produknya itu kita selalu menghantam ataupun protes lah kepada kebijakan yang salah, dan yang dirugiin itu rakyat. Yang dirugiin itu yang lemah gitu. Rakyat itu juga macam-macam ya, mau itu yang rakyat marginal maupun yang punya privilege, itu semua juga dirugiin, dan kita selalu utamakan itu di dalam karakter Fox Pop-nya. Kemudian yang kedua, kalau ngomongin masalah takut, sebenarnya yang ditakutin jurnalis itu apa sih, paling takut itu kalau diinterupsi sama sponsor atau diinterupsi diinterupsi sama investor gitu. Jadi integritasnya itu jadi harus dikesampingkan dulu gitu. Itu yang paling kita takutkan gitu. Jadi makanya Tempo itu lagi berusaha, itu manajemen itu lagi shifting ke subscribing. Jadi kayak kita itu independensi media, jadi kita hidup dari pembaca, bukan dari iklan. Karena sebenarnya yang paling ditakutin jurnalis adalah iklan, karena dia akan acak-acak dan mengacaukan semua sistem semua suara-suara yang jernih, suara-suara yang memihak ke publik, itu jadi bias semua nanti gitu. Itu sih. Oh, I see. Ketakutannya beda. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah mendengar, mungkin kami yang penasaran. Jadi kalau press beda. Iya, jadi jurnalis dilindungi ya. Walaupun ya, dilindungi juga jadi tetap ada ancaman-ancaman. Wah, gimana Abigail? Ada, iya. Jangan gitu. Ada kayak salah satu followersnya pernah DM bilang gini kayak, Kabi kenapa sih gak jadi beauty vlogger aja tapi malah mengejar maut gitu. Kenapa ya? Iya, karena berbahaya banget ya sebenarnya yang dilakuin gitu. Iya. Cuma kan pasti Abi, Adam, dan saya itu juga pasti punya toolsnya tuh dari awal, dari ngerencanain dan yang lain-lain. Makanya tadi tuh kayak Abi tuh juga bagus banget dengan benar-benar berdiskusi sama yang lawyer dan yang lainnya, dan juga ada disclaimer terlebih dahulu gitu. Keren banget sih. Yes. Betul. Semangat Abi. Semangat. Itu kan sebuah insight yang bagus. Mungkin kalau teman-teman kepo juga yang nonton ini, mungkin di sini teman-teman mungkin kalau ada yang punya pertanyaan boleh banget ya nanya-nanya ke pembicara kita, dan nanti pertanyaannya akan aku bacakan. Nanti tim aku akan ngeliatin komentar-komentar di YouTube. Asal tadi mungkin bukan buzzer asik. Kita akan ngeliat semua pertanyaan, tenang. Kita di sini mencoba untuk menggali aja lebih jauh, karena kalau misalnya melihat ruang media yang gimana ya, luas gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mereka komentar salah kan juga enggak ya, namanya juga kebebasan berpendapat gitu. Jadi memang tricky, dan ya aku bisa melihat sih. Sometimes kita juga melihat ketika gimana ya, yang bikin aku kadang-kadang suka ngebatin kali ya. Ketika kalau misalnya ngelihat ada berita tentang vaksinasi, terus COVID sekarang, orang-orang itu hanya berusaha menyampaikan keadaan yang sesungguhnya gitu, dan memang gimana ya, untuk menyelamatkan kita semua gitu loh, untuk menyelamatkan kita semua. Dan masih banyak aja yang bilang kayak, media kalau nggak nge-cover ini juga sebetulnya COVID hilang gitu. Ya enggak gitu. Media nggak nge-cover Ebola juga Ebola ada gitu. Sebuah solusi. Ya kalau misalnya komentar pandemic talks gitu, kawal COVID. Itu gendek banget itu bacanya. Dipikir COVID tuh kayak pacar gitu ya, di-ignore pergi gitu kan, kayak gitu asik gitu. Ternyata tidak gitu. Ini adalah isu nyata yang memang harus di-raise sama media, dan
bahkan tadi Mbak Nana juga sudah kayak emphasize juga gitu, media tuh justru berusaha untuk membela yang dirugikan gitu. Sebetulnya apapun yang mereka laporkan itu untuk membela kita semua gitu. Dan mungkin itu juga yang dilakukan Kak Abi gitu, dan Kak Adam, itu semua sesungguhnya untuk audiens gitu. Yep. Nah, kalau misalnya gitu, ngomong-ngomong segalanya tentang audiens, aku pengen shifting mungkin ke teman-teman yang nanya di beberapa, itu kali ya, di beberapa channel. Ini sebetulnya related banget sama apa yang tadi aku tanyain kalian. Tapi ini lebih spesifik ngomongin ketakutannya, mungkin tadi juga Kak Abi udah ngomongin ketakutan itu ada yang rasional dan irasional. Tapi kalau dari Mbak Siti Korea, dari channelnya Menjadi Manusia, nanya, katanya, sebetulnya ketakutan terbesar aku untuk memulai nulis atau speak up di suatu media digital adalah persepsi orang terhadap tulisan kita. Sometimes, I think aku juga pernah merasakan itu. Jangankan menulis di media digital ya, kadang Insta story aja kayak, nulis gak ya, hapus gak ya. Kadang ada yang berpikir seperti itu, karena luas gitu. Kita nggak bisa mengontrol jangkauannya sometimes. Apalagi tweet gitu, itu kayaknya cepet banget gitu viralnya. Tahu-tahu udah naik aja di lambe turah gitu, kita nggak tahu gitu kan. Gimana caranya untuk menghandle kekhawatiran itu? Takut nggak sih kalau tiba-tiba viral dan itu it goes boom gitu? Dari siapa dulu? Mungkin Kak Abi dulu gitu yang tadi ngomongin tentang ketakutan. Yang banyak ketakutannya. Ya baik. Well, okay. Kalau misalnya ketakutan persepsi ya, itu harus dua hal dulu sih. Yang pertama, tipe tulisannya ini orang, kalian tuh apa gitu. Kalau misalnya tipe tulisannya yang lebih ke opini, yang kayak tipe, jadi aku tuh suka nulis di personal Instagram aku sih, lumayan topik-topiknya kayak yang quarter life crisis, yang mungkin yang Menjadi Manusia tackle juga, mungkin karena aku juga suka mikir gitu kan. And aku tuh dari dulu punya itu pages after pages banyak banget kayak tulisan, that's how I make sense of things aja gitu. Dan aku dulu gak pernah share tulisan aku, karena takut banyak orang bilang cara berpikir aku tuh ngejelimet gitu. Saya suka mikir banget. Nah, tapi abis itu aku soalnya suka mikirin hal-hal yang mungkin untuk orang tuh gak pernah dipikirin gitu. Kayak banyak lah, gue gak mau jabarin, nanti tambah terlalu panjangan. Cuman at one point, akhirnya gue share aja gitu. Karena gue tuh pengen lihat ada gak sih yang sepemikiran gitu. Nah, kalau tipe tulisan yang seperti itu tuh, yang lebih kayak tengah pengalaman hidup, yang di ruang moral, atau yang lebih kayak life lesson gitu, kalau ketakutan akan persepsi orang, akan opini kita tentang hal itu, menurut aku ya, tanya dulu goalnya apa gitu. Kita apakah sharing untuk dipuji? Kalau dipuji, ya yaudah, you need to craft your words as great as possible gitu, supaya dipuji gitu. Tapi kalau goal kamu cuma mau share, se-honest-honestnya, sekritik-kritisnya aja, ya share aja gitu. Of course bakal ada differing opinion. Soalnya menurut aku, kalau kita yang di ranah ini nih ya, kalau misalnya kita, misalnya contoh ngomong toleransi gitu, kalau kita cuma main di layer satu, yaitu ayo kita bertoleransi, toleransi itu bagus, semua orang kan setuju, nggak mungkin ada yang komen, kak aku nggak setuju gitu, nggak ada. Tapi ketika kita gali lebih dalam misalnya, toleransi itu bentuknya kayak apa sih di antara agama yang berbeda? Atau toleransi itu bentuknya kayak apa sih day-to-day practice ya? Kalau misalnya kepercayaan aku bilang LGBT lifestyle is not right, tapi temen gue di situ. Nah, di layer-layer yang di dalam sini, ini baru ada discourse gitu ya. Tapi ini justru yang dimana pemikiran-pemikiran setiap individu tuh unik, yang worth untuk digali gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian emang tujuannya pengen create a discussion, atau jadi harus sesuai nama goalnya aja gitu. Tapi ultimately ya kita harus sadar bahwa kita gak bisa ngontrol persepsi orang gitu. Kalau misalnya kita udah mau upload, ya itu bakal, pasti orang, people will give their opinion. Kalau misalnya ngerasa for your mental health belum siap, ya lebih baik jangan dulu gitu. Atau ya mungkin main di layer satu aja dulu gitu. Jangan ngegali terlalu dalam ke sini nih gitu. Nah, tapi kalau tipe penulisan yang kayak aku di Warisat Indonesia, yang harus ditakutin tuh bukan persepsi masyarakat suka atau enggak, tapi akurat atau enggak gitu kan. Jadi persepsi masyarakat, misalnya aku misalnya ngomongin tentang certain RUU gitu. Misalnya aku ngomongin tentang UU ITE gitu. Jangan-jangan yang lain. UU UU Ciptaker deh misalnya gitu ya.
Yeah. Nah, mungkin ada yang pro, ada yang kon gitu, ada yang kontra gitu. Iya, ya udah, nggak apa-apa. Itu nggak terlalu peduli. Tapi kan yang pedulinya itu tuh akurat apa nggak di present facts ya. Nah, jadi ada dua lah, tergantung ranah penulisannya di mana dan goal penulisannya itu apa gitu. I see. Goal penulisan juga penting ya. Jadi kalau misalnya emang kita nggak meminta orang untuk setuju sama kita dan memang kita membuka diskusi, nggak apa-apa ya gitu. Persepsi orang beda-beda dan it's okay gitu untuk menerima pendapat orang yang berbeda-beda. Mungkin kita juga harus memastikan ke diri sendiri, betul tadi kata Kak Abi, kita secara mental siap atau tidak menerimanya. Kalau tidak, jangan dulu gitu. Karena kesiapan mental nggak bisa dipaksain, tapi dikit-dikit kayak pundung gitu, melihat tulisannya, macam-macam gitu. Sometimes it happens, tapi ya kita nggak bisa mengontrol itu lagi. Nah, kalau misalnya dari Kak Adam, mungkin gimana nih? Kak Adam yang tulisannya lebih banyak tentang pengalaman pribadi. Takut nggak sih kalau pengalaman pribadi itu dikomentari oleh orang lain? Because maybe it's too personal gitu, tapi orang komen aja gitu. Iya, karena banyak sih, kayak maksudnya kayak banyak tuh yang bilang kayak, oh menjadi manusia kayak cuman menjual kesedihan doang gitu dan segala macam. Cuman kan ya memang kita semua di sini kayak apa yang kita lakukan semuanya menjual emosi ya. Kayak maksudnya kayak semua influencer seleb kan menjual mimpi gitu. Mimpi adalah sebuah kebahagiaan yang kayak, oh dia harus kayak gini segala macam gitu. Cuman ketika kita kasih emosi yang cuman itu-itu doang, kayak kita gak tahu nih ada emosi yang sedih, ada marah dan segala macam gitu. Mungkin dari sisi Abigail, ya wajar Indonesia gitu, kayak dari emosinya marah gitu, kemarahan bahwa kayak nggak ada sesuatu yang nggak sesuai gitu, ada sesuatu yang nggak adil dan sebagainya gitu. Tapi kan semuanya bentuk kayak emosi gitu. Jadi persepsi audiens atau persepsi orang tuh itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita hindari gitu. Selalu ada komentar-komentar yang memang, even tulisan-tulisan pribadi kita pun banyak pasti kayak yang orang yang gak setuju gitu. Banyak di luar sana orang yang gak suka sama kita, orang yang gak kayak apaan sih ini kayak bikin sesuatu dan segala macam gitu. Tapi kan itu sesuatu yang gak bisa kita kontrol gitu. Jadi kayak yang mau gak mau kita lakukan adalah kita harus tahu juga dulu sih, maksudnya kayak itu tuh kayak sesuatu yang emang segimanapun kita menulis sebagus apapun, orang-orang tuh pasti akan ada orang yang gak suka, ada orang yang gak ngerasa bahwa kayak apa sih tulisannya gitu. Karena maksudnya kayak kita hidup, kayak maksudnya kan sesuatu yang kayak kita melihat society sekarang kan, kalau misalkan sesuatu yang nggak terkenal, kayak selalu dibilang underrated gitu. Kayak ketika terkenal dikit, oh overrated gitu. Terus harus gue harus gimana gitu kan? Gue harus harus terkenal atau harus paling atau enggak, top, gitu, atau ya. Paling bawah gitu. Serba salah semuanya kan. Jadi itu sesuatu yang harus kita aware dulu bahwa kayak segala sesuatu tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Dan apapun yang kita share pasti akan ada komentar. Jadi kita harus menyiapkan mental kita untuk mendengarkan komentar-komentar orang yang mungkin nggak suka gitu. Tapi yang kedua adalah kayak kalau misalkan memang sulit banget, kita selalu bisa menulis dengan pseudonym sih. Dalam arti maksudnya kita ketika kita memang ketakutan, kita nggak mau orang menyerang kita dan segala macam, ya kita bisa pakai alternate name atau pseudonym atau pen name yang memang nggak sesama nama kita. Karena kan kadang orang insecure karena langsung pakai nama kita pribadi yang kayak, oh ini ditulis Adam, kayak oh opini Adam seperti ini ya dan segala macam. Cuman kayak misalkan ketika saya menulis untuk menjadi manusia dan untuk diri saya sendiri punya ketakutan yang berbeda gitu. Kayak ketika saya menulis untuk diri sendiri, ketakutannya adalah tadi kayak nanti orang-orang kayak ngira gue apa ya gitu segala macam. Tapi ketika menulis dengan menjadi manusia, jauh lebih jujur saya jauh lebih nyaman ketika menulis untuk menjadi manusia dibandingkan untuk saya pribadi. Karena ketika menulis untuk saya pribadi, pasti kayak saya akan berpersepsi bahwa kayak ini adalah tulisan dari saya sendiri gitu. Semua orang kayak pasti kan, oh ini Adam. Tapi ketika menulis dengan menjadi manusia kan itu kan adalah sebuah brand atau ada sebuah institusi. Jadi kayak itu adalah sifatnya yang memang menjadi manusia sendiri walaupun tulisan saya, tapi menjadi manusia yang bilang seperti itu gitu. Jadi saya lebih nyaman, kayak orang jauh lebih nyaman, ada beberapa orang yang jauh lebih nyaman dengan punya nama pena gitu, kayak yang memang sendiri yang memang berbeda dengan nama aslinya. Jadi kayak mereka nggak anonim aja gitu. Jadi kayak di situ juga sebenarnya bisa ngetes untuk kayak pelan-pelan kayak apa yang kita share gitu. Dan kayak ya itu sih, balik lagi tadi yang Abi bilang juga, aim kita apa, apakah aim kita, kalau misalkan aim kita dipuji itu udah hal yang akan susah gitu, karena kayak nggak semua orang akan memuji kita gitu. Tapi kalau misalkan aimnya mungkin yang harus dibikin adalah email, udah kita mau share aja gitu, daripada draft ini nganggur, daripada draft ini cuman di notepad atau ada di notepad handphone dan segala macam, udah kita share aja gitu. Toh ya udah, kayak orang kayak saya selalu, kalau misalkan saya
saya tipe orang yang sangat skeptis juga. Jadi kayak ketika membuat sesuatu, bikin sesuatu, saya memikirkan hal yang paling buruknya dulu gitu. Oh, ini pasti ada orang yang enggak suka nih. Jadi kayak ketika udah saya udah tahu kalau misalkan ada orang yang pasti enggak suka, jadi kayak saya lebih tenang. Oh, pasti ya ada orang yang enggak suka nih. Tapi ketika ada orang yang suka, itu jadi bonus aja buat saya gitu. I see. Ini sebuah insight yang menarik. Dan kalau misalnya mendengar tadi apa yang dikatakan sama Kak Adam, aku jadi ingat quote-nya adalah kayak we are not everyone's cup of tea. Gitu. Jadi kita bukan buat semua orang gitu. Semua orang tuh nggak mungkin suka sama kita. Tapi ada kok yang kalau misalnya kata Kak Adam juga pasti ada orang-orang yang relate dengan kita, punya pengalaman serupa atau punya perspektif serupa. Tapi kalaupun tidak gitu ya, ada juga banyak yang punya pemikiran yang berbeda gitu. Pemikiran kita terlalu begini gitu. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali loh yang agree sama kita. Jadi memang selalu ada polarisasi itu, dan sejujurnya kita nggak bisa ngontrol karena pengalaman hidup orang itu beda, dan terus kayak perspektif kita juga bisa beda-beda gitu. Dan it's okay gitu ya. Dan asal ya mungkin itu kendalikan lagi ekspektasinya seperti apa. Mungkin kalau dari Mbak Nana mau ada yang ditambahkan? Iya, kalau bicarakan soal persepsi, sebetulnya kalau dari segi karya jurnalistik itu, untuk setiap tulisan itu pasti kan pembaca punya persepsinya masing-masing. Namun sebagai jurnalis, sebagai kreator, kita itu bikin dari awal itu angle-nya itu apa. Jadi itu awal-awalnya itu dari angle, kemudian selalu ada verifikasi dan juga kredibel gitu. Sehingga ketika misalnya ada yang punya perspektif lain atau persepsinya berbeda, kita itu ada datanya gitu, dan sebelum dipublikasikan karya itu memang harus betul-betul firm secara fakta gitu. Itu sih kalau misalnya persepsi, kalaupun misalnya tuh kita produknya itu opini, itu kalau misalnya artikel ya, artikel atau reportase atau features, itu tadi yang paling penting untuk menghalau persepsi-persepsi yang sangat berbeda dari masyarakat, itu pertama-tama ada angle, kemudian konfirmasi, serta benar-benar kita kredibel gitu. Cover both side misalnya ya, teman-teman pasti tahu untuk confirm kedua narasumber gitu, minimal kedua pihak. Nah, yang kalau misalnya kita bikin opini, kan ada yang tulisan sama seperti tulisan-tulisan yang ada di Menjadi Manusia atau What is Up Indonesia, Tempo juga ada tulisan-tulisan opini yang benar-benar itu dari opini pribadi seorang penulisnya gitu, atau tajuk editorial dari penulisnya. Dan itu yang paling penting adalah sikap. Jadi setiap tulisan itu harus punya sikap. Kalau emang sikapnya mau pro sama presiden, ya kasih tahu data-datanya kalau kita pro. Kalau misalnya kita kontra sama presiden, kasih tahu data-datanya dan sikap kita kalau kita kontra gitu. Tempo, mungkin teman-teman juga ingat dulu tuh, Tempo tuh sangat pro sama Jokowi dulu banget, waktu Jokowi mau pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden di periode pertama. Kita punya sikap untuk bahwa visi-misi dia tuh okay nih buat Indonesia. Tapi di periode kedua berbeda lagi sikapnya gitu. Atau misalnya FPI, kita pernah sangat kontra sekali dengan semua gerakan-gerakannya dari Front Pembela Islam ini, dan kita betul-betul tuangkan di dalam opini, kemudian juga laporan utama. Tapi pada saat misalnya FPI itu dikriminalisasi dan dirugikan dan pemerintah itu salah, kita menyuarakan pro FPI gitu. Jadi ada sikap gitu. Dan itu adalah objektif. Netral, netral itu bukan berarti tidak punya sikap. Netral itu punya sikap. Itu sih sebetulnya soal persepsi. I see. Itu kalau yang tadi aku tidak bisa mengomentari banyak karena kayaknya di luar ekspertis. Tapi yang aku bisa lihat adalah mencoba untuk membela di mana orang yang lebih banyak dirugikan gitu ya. Iya. Jadi bukan labil gitu, bukan labil. Iya. Sekarang betul. Kontra gitu. Sebentar, saya mau tambahin dulu, maksudnya takutnya salah persepsi juga. Jadi kayak, pokoknya kalau yang benar ya, kita bilang benar. Kalau dia salah, kita bilang salah gitu. Kalau misalnya orang itu dalam kebijakan-kebijakan tertentu, itu kadang benar, kita juga akan bilang benar gitu. Jadi
sesuai fakta aja. Kadang-kadang pemimpin kita bikin kebijakan benar kok. Ada juga kebijakannya yang salah gitu. Jadi kita suarakan kebenaran dan kesalahannya itu benar-benar kita kasih lihat loh kalau Anda itu salah loh. Dan kasih lihat apresiasi juga kalau ketika Anda itu benar nih kebijakannya bagus gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya yang melihat mungkin kelihatannya yang tadi aku bilang mungkin labil, tapi bukan seperti itu ya Mbak Nana ya. Jadi memang bukan. Yang benar ya dibilang benar, yang salah dibilang salah. Benar. Dan objektivitas itu sebetulnya bagus sih memang buat menulis, karena bagaimanapun mungkin kalau itu adalah ranahnya politis ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah kan juga yang dirugikan orang banyak gitu, hajat hidup orang banyak. Jadi memang harus betul-betul firm gitu stand-nya. Nah ini talking about fakta juga ya tadi tentang salah dan benar. Ini ada pertanyaan menarik yang tadi aku dapetin dari Yuan Twindi Aninda dari channelnya Menjadi Manusia. Ngobrol, nanya tentang gimana cara research yang baik untuk sebuah tulisan agar kita tahu objektivitas tulisan kita itu udah cukup baik. Nah menurut aku ini bagus banget pertanyaannya. Mungkin start dari Mbak Nana dulu tadi. Ya, wow, keren banget pertanyaannya dan penting banget diketahui oleh semua orang nih ya, gimana caranya dari awal riset itu, karena dari riset itu menentukan angle kita apa sebenarnya. Kalau saya pribadi biasanya riset itu dari misalnya kita punya isu yang mau ditulis, kita riset tulisan-tulisan yang sebelumnya itu sudah ada angle-nya seperti apa sih gitu. Kemudian data-datanya kita baca dari expertnya, kemudian juga lihat media-media lain, misalnya mereka menuliskan tentang apa. Dan riset itu tidak hanya bisa dilakukan melalui membaca sebenarnya, riset itu bisa dilakukan juga lewat pre-interview. Kalau misalnya kamu punya teman-teman di sekitarmu yang bisa dimintain pendapat terlebih dahulu sebelum menulis, itu bisa banget dilakukan. Jadi pre-interview untuk Vox Pop kecil-kecilan, untuk riset kecil-kecilan lewat nanya-nanya gitu sama teman-temanmu tentang topik yang mau kamu tulis. Biasanya sih itu yang akan menjadi patokan kita mau bikin angle gitu. Angle itu adalah pertanyaan besar yang akan dijawab dari tulisan kita atau karya kita. Jadi ada pertanyaan besar nih yang mau dipecahkan gitu. Nah itu tuh betul-betul bisa dihasilkan dari riset yang baik. Kalau saya pribadi biasanya riset dari baca buku, nonton film, nonton, dengerin podcast yang ada di topik-topik yang lagi saya tulis gitu. Kemudian ya itu saya suka banget observasi pakai Vox Pop kecil-kecilan atau pre-interview ke narasumbernya dulu sebelum nulis. Nice. Interview ya berarti penting banget. Ngomong-ngomong interview, kayaknya ini relate banget sama Kak Abi yang belakangan ini aku ngelihat di WhatsApp Indonesia tuh banyak ngobrol IG live juga ya sama narasumber-narasumbernya. Dan mungkin Kak Abi mau jelasin ya tentang metode riset dari media sendiri. Oke, kalau risetnya Wiwi itu tentunya kita sih selalu ngangkat isu yang kita pikir tuh orang Indonesia tuh harus tahu gitu, ini lagi kejadian gitu, soalnya signifikansinya gede. Jadi kita nggak up semua berita gitu ya, soalnya we're not a news site. Nah tapi walaupun kita tulis, of course kita akan prone to bias gitu, karena ya kita punya pandangan gitu apa segala. Tapi ya sesimpel kita harus selalu baca dua sisi gitu. Itu gampang banget sih kalau mau balance gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya yang paling bagus tuh menurut aku salah satu yang jarang di cover both sides tuh misalnya tentang argumen RUU PKS gitu. Kayak semua orang kan selalu pasti pro gitu ya, sahkan RUU PKS gitu. Dan kebanyakan orang bilang, oh yang against RUU, yang gak mendukung RUU PKS itu pasti A, B, C, D gitu. Langsung ada label-labelnya gitu. Nah tapi sebenarnya ada diskurs yang lebih dalam gitu. Misalnya kayak ada beberapa artikel yang orang-orang yang mereka tuh nggak against itu, mereka kayak punya note gitu bahwa misalnya ada artikel yang tentang bersiul gitu, maksud mereka ini bersiul yang seksual sama non seksual ini gimana dibuktiinnya, perbedaannya gimana, atau ada pasal yang bilang cuman butuh kesaksian korban dan plus satu orang yang bisa siapa aja itu langsung bisa bersalah. Nah itu kan dampaknya takutnya jadi pasal karet apa. Nah diskusi-diskusi yang lebih dalam ini nih yang jarang di present gitu.
Padahal kalau kita dengerin argumen situnya, ya kita bisa lebih ngelihat secara masuk akal gitu. Kita bisa start to have a better discussion. Nah, itu tuh bisa bikin jadi lebih imbang gitu, daripada cuman kayak, kamu harus mendukung ini, kalau kamu tidak mendukung ini, kamu ABCD langsung melabel. Itu tuh harus sangat-sangat dijauhi lah begitu ya. Terus juga yang kalau dari WhatsApp Indonesia yang kita selalu suka ambil tuh konteks sejarah. Jadi misalnya kayak soalnya gak ada headline yang tiba-tiba muncul berdiri sendiri itu gak ada. Kebanyakan dia tuh punya, dia build up itu banyak di sejarah Indonesia gitu. Jadi misalnya kayak waktu itu isu yang KPK TWK gitu misalnya, yang tes wawasan kebangsaan. Nah, itu kita juga lihat, oh sejarah KPK tuh gimana gitu. Terus abis itu, ini nih, jadi ada konteks sejarah, konteks cultural yang kita bisa lihat. Dan itu ya kita kasih tahu aja ke audience kita, atau misalnya yang waktu itu yang ada isu murid non-muslim dipaksa pakai hijab di Aceh gitu. Nah, itu yang penting apa konteksnya? Kita harus tahu Aceh tuh konteksnya daerah istimewa loh gitu. Nah itu sejarahnya Aceh tuh kayak gimana gitu, untuk bisa mengerti berita itu lebih dalam. Nah menurut aku kalau dengan dua hal itu ya, baca argumen oposisi, jadi baca argumen both sides, dan lihat konteks sejarah, itu tuh sangat-sangat efektif untuk bikin kita gak terlalu pro condong ke satu atau ke yang lain gitu. Tapi ya kita present aja nih, konteksnya begini, argumen sisi ini, argumen sisi ini gitu, you decide gitu kan. I see. Ini netralitas yang sangat bagus ya untuk ditiru, karena yang aku lihat seringkali ketika orang itu mulai berdebat di sosial media, yang ingin mereka lihat adalah apa yang ingin mereka percaya gitu. Alias kalau gue percaya ini, ya kalau gue stance-nya A, ya gue tuh cuma pengen lihat argumen-argumen yang stance-nya A, kemudian retweet gitu, terus kayak like gitu. Sementara yang argumen sebelahnya udah langsung dilabelin. Nah, itu label itu yang menurut aku juga berbahaya, karena itu bikin ganggu netralitas kita dan objektivitas kita sendiri, padahal itu bisa ngasih kita insight yang lebih bagus gitu. Belum tentu orang itu membela karena dia ABCD, belum tentu alasan itu personal, bisa juga alasan itu untuk kebaikan orang lain gitu kan. Jadi notes seperti itu memang penting sih ketika kita riset, memang jangan menutup mata dari perspektif lain gitu ya. Dan sama aku tambahin satu dikit lagi gitu. Itu salah satu yang di WhatsApp Indonesia tuh, kalau misalnya kita ada sources kita, kalau mereka udah pakai label-label itu kita nggak pakai gitu. Itu tuh itu red flag yang paling itu gitu lah. Jadi kayak, oh ini sourcesnya nih rada bias nih gitu. Soalnya mereka udah pakai label-label itu udah pasti kita nggak akan lihat gitu. Soalnya itu kan sebenarnya fallacy ya, strawman fallacy gitu. Dan kita harus aware sama itu. Kalau dicontohin kayak gimana tuh kak, yang pakai label-label? Aduh, yang di pikiran gue soalnya yang bahaya-bahaya semua doang. Lagi nggak kepikiran yang aman. Tapi mungkin ya pakai RUU PKS aja lah. Ada yang bilang kalau yang tidak mendukung RUU PKS otomatis pro pemerkosaan gitu. Atau kayak kalau nggak mendukung RUU PKS tidak mendukung pro kekerasan gitu kan, ada banyak kan yang seliweran kayak gitu. Atau yang di sisi sebaliknya yang mendukung RUU PKS itu pro free sex, pro LGBT, yang udah label-label kayak gitu. Nah itu nggak akan ada good discussion, padahal sebenarnya ya bisa gitu loh discussionnya produktif, tapi mereka udah keburu ngelabel bikin strawman sendiri, akhirnya nggak ketemu gitu. Jadi nggak ada diskusi maju ya dari situ, karena masing-masing udah punya prejudice gitu, padahal belum begitu gitu. There is a lot of reasons kenapa orang tidak mendukung atau mendukung sesuatu gitu kan. Mungkin kalau misalnya aku nanya ke Kak Adam nih, ngomongin tentang riset gitu, aku ngelihat Kak Adam di Menjadi Manusia juga banyak mewawancari orang di YouTube-nya untuk pengalaman-pengalaman mereka. Gimana Kak Adam misalnya metode risetnya, apakah sebetulnya Menjadi Manusia memerlukan sesuatu yang akurat nggak sih? Karena aku kalau ngelihat Menjadi Manusia, beberapa orang melabel itu dengan media yang terkait dengan mental health. Dan mental health ini kan juga sebetulnya topik yang cukup sensitif ya gitu. Itu punya fakta-fakta tersendiri. Nah, kadang gimana tuh membingkainya? Iya, kalau untuk Menjadi Manusia sih mungkin karena
mostly kan personal stories ya, tapi mereka cerita dari pengalaman mereka, kita juga nggak bisa nge-fact check apakah benar atau enggak. Tapi sebenarnya kita bisa memvalidasi kayak personal story itu, biasanya kalau misalkan sebelum cerita, biasanya orang yang cerita menjadi manusia, kita data di pre-interview tadi yang Banana bilang gitu. Kita interview dulu sebelum kita interview langsung syuting, karena kan kita nggak tahu nih, tapi kita ngobrol dulu nih cerita one-on-one, kayak gimana sih yang dialami dan segala macam gitu. Karena dari kita ngobrol tuh sebenarnya bisa ketahuan tau, kayak maksudnya orang itu tuh lagi bikin sesuatu yang itu tuh beneran atau enggak gitu. Karena kayak itu bisa ketahuan, makanya dengan ngobrol tuh kita bisa tahu kok kayak orang ini tuh lagi cerita beneran atau kayak mereka, dia tuh cuma emang mengada-ngada doang. Karena ada beberapa kali juga ketika kita interview memang, oh kayaknya ini ceritanya agak sedikit enggak valid ya. Maksudnya kayak karena ada beberapa bagian-bagian yang ternyata enggak match nih ketika dia bilang A, tahu-tahu di depan bilang B. Itu yang itu kita gak bisa siarin juga, karena maksudnya kita punya tanggung jawab juga gitu dalam sebuah channelnya gitu untuk mengungkapkan itu. Nah, kalau untuk ngobrolin hal-hal yang memang kesehatan mental gitu dan sebagainya, itu juga kita selalu risetnya lebih ke, karena kita tahu kita nggak punya kapabilitas yang untuk tepat untuk bisa ngejudge sesuatu, kan pasti kita butuh bantuan expert ya. Makanya ketika kita bikin konten, ketika let's say ada hari kesehatan mental dunia, kita selalu bikin sesuatu, kayak kemarin kita bikin dokumenter, kita selalu cari narasumber profesional untuk fact check nih, kayak misalkan bener gak sih dok, ini bener gak sih mbak untuk ke psikolog atau psikiater, kalau misalkan ini tuh yang dilakukan tuh A, B, C dan segala macam. Itu ke fact check ke profesional tuh sangat penting gitu. Kayak contohnya kita sempat bikin salah satu series, salah satu short movie tentang setan mental juga yang belum tayang sih, itu tentang waktu itu ada salah satu karakternya yang memang mengidap skizofrenia gitu. Dan di situ kan kita kan kadang di bayangan kita orang yang punya skizofrenia adalah orang yang halusinasi dan segala macam yang kayak oh mengada-ngada dan segala macam kan, yang kita udah tulis di skrip adalah seperti itu. Tapi akhirnya kita kita harus fact check dulu nih ke profesional, ke psikiater waktu itu. Kita tanyain apa sih tipe-tipe skizofrenia itu seperti apa sih, dan dia jelasin gitu, ada yang halusinasi, ada yang saya lupa apa, tapi pokoknya ada berbagai macam yang memang dia jelasin, oh kalau misalkan orang skizofrenia itu nggak bisa ngebayangin orang yang memang ada gitu, jadi kayak selalu ngebayangin sesuatu yang nggak nyata gitu, kayak misalkan entah kayak setan atau segala macam, nggak bisa membayangkan sesuatu yang misalkan orang udah hidup, misalkan kayak istrinya, terus dia bayanginnya ada dan segala macam, itu bukan skizofrenia dan segala macam. Dia menjelaskan seperti itu, berarti oh berarti ada bagian-bagian yang salah. Dan situ kan pentingnya sebuah riset gitu, berarti oh kalau misalkan tadi saya nggak kami nggak fact check ke profesional gitu, ini kan jadi sebuah film yang misleading, jadi sebuah konten yang misleading gitu. Jadi penting banget untuk ketika membuat sesuatu, riset yang baik, yang riset yang paling baik menurut saya adalah mengosongkan gelasnya dulu sih. Maksudnya kita anggap kita nggak tahu apa-apa ketika mau membuat konten, anggap kita nggak tahu apa-apa, kita bodoh, makanya kita nanya, kayak nanya ke A, B, C dan segala macam, untuk bener nggak sih ini, bener nggak sih, bener nggak sih, bener nggak sih. Jadi kayak mungkin tadi udah dijelasin sangat jelas juga sama Mbak Nana sama Abi, tapi menurut saya itu penting mengosongkan dulu sih, kalau misalkan kita tuh ketika pengen mendapatkan informasi itu kita harus unlearn sesuatu dulu, kita harus mengosongkan dulu. Kalau misalkan gue nggak tahu apa-apa, coba kasih tahu ke gue gitu, seperti itu sih. Jadi kayak itu yang memunculkan sebuah riset yang baik adalah dengan kayak kita mau belajar dari yang Abi bilang adalah dari perspektif yang mungkin berbeda pendapat dengan kita gitu, yang beda, yang itu kita cari tahu alasannya dia kenapa. Pasti dia punya alasan sendiri kenapa punya pendapat tersebut gitu. Ketika kita ngobrol kan kita tahu oh pendapatnya A, B, C dan segala macam. Itu kita bisa jadi sebuah validasi untuk konten, untuk apa ya, untuk analisis atau apa segala macam yang memang kita lagi kerjakan. I see. Itu deep banget sih buat aku, Pak. Karena itu menandakan kalau kita riset, mostly people akan mencocokkan informasi itu dengan pre-existing knowledge yang mereka udah punya, gitu. Gue taunya gini, gitu. Terus ya menurut gue ini benar, gitu. Tapi apa yang Kak Adam bilang itu kayak ngebuka perspektif lagi kalau ketika kita ingin belajar sesuatu, ketika kita ingin memastikan sesuatu, bikinlah diri kita sendiri kayak gelas kosong, gitu ya. Jadi kayak rela belajar dari nol lagi, seolah-olah kita nggak tahu apa-apa lagi, dan kita banyak tanya, banyak cari tahu lagi. Yes. Dan enaknya riset tuh menurut saya adalah kita jadi kayak kadang ketika
karena kan kadang kita suka ketika opini, kita kan selalu ketakutan ya opini sendiri gitu. Ketika kita riset dan kita punya ada opini dari profesional tuh, kita bisa yang kayak, ini dari kata profesional A loh, profesional B loh, kayak maksudnya, walaupun kayak kesannya kayak quote-unquote kayak melemparkan ke mereka, tapi at least kita punya kayak backingan gitu loh, kalau misalkan opini yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tulisan yang gue kerjakan tuh udah di fact check sama ABC yang memang dia adalah pakar di bidangnya gitu. Jadi kayak kita punya argumen yang cukup kuat lah gitu untuk bisa mengungkapkan hal tersebut. I see. Itu keren banget. Memang kalau saya di aku dulu taunya secara itu melempar tanggung jawab dengan cari referensi gitu. Tapi kita lakukan gitu. Maksudnya kita memang melakukan itu all the time. I mean, ya skripsi juga kan kita diminta daftar pustaka ya gitu. Yes. Ya, mungkin enggak bakalan dilempar sama dosennya kalau kita enggak punya daftar pustaka. Oke. Jujur aja, apa yang kita obrolin hari ini tuh sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat membuka perspektifnya, even buat aku pribadi. Dan aku memang menunggu-nunggu untuk ngobrol hari ini, dan tidak terasa kita udah ada di penghujung sesi. Sedih banget, jujur, karena nggak berasa. Tau-tau kita udah kayak 1 jam 40 menit bahkan ngobrol di sini, dan itu udah ngebawa kita ke banyak hal, mulai dari tadi kalau aku bisa recap, mulai dari journey-nya teman-teman sendiri, mulai dari membuat media sendiri ataupun Mbak Nana yang berkarir di jurnalisme gitu. Kemudian gimana kita menghadapi ketakutan-ketakutan terhadap tulisan yang mau kita produksi sendiri, dan menghadapi ketakutan itu cara memitigasinya seperti apa, termasuk caranya dengan riset dan mengetahui apa aja yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol, serta mungkin kayak potensi-potensi resiko di masa depan, kayak tadi mungkin kayak tukang bakso depan rumah tadi gitu yang semoga aku berharap tidak akan ada gitu. Itu semua yang udah kita obrolin hari ini, dan aku benar-benar pengen bilang terima kasih buat Kak Adam, Kak Abi, dan Mbak Nana yang udah join bareng aku hari ini. Mungkin teman-teman ada yang pengen punya last statement buat teman-teman senyawa di sini, mungkin untuk encourage mereka juga supaya self-starter atau memulai karir kalau memang mereka suka menulis. Silakan mungkin dari Mbak Nana dulu, Mangga. Oke, buat teman-teman yang nonton acara ini, kalau misalnya kalian pengen bikin karya ataupun dalam bentuk tulisan ataupun video ataupun platform-platform yang lainnya di digital, itu mulai aja dulu dari sekarang, dan kalian itu punya suara yang bisa didengarkan oleh banyak publik dan bisa mencerahkan. Mulai menulis dengan jernih, bikin angle yang kuat, punya sudut pandang sendiri yang beralasan gitu, sehingga kalian bisa call to action kepada orang-orang untuk menyebarkan ide-ide kalian, ide dan pikiran-pikiran kalian itu, terutama untuk isu-isu yang minoritas gitu ya, misalnya isu-isu gender, isu-isu lingkungan, ataupun keberagaman gitu. Berbeda itu tidak apa-apa, dan kalian harus banyak menyuarakan tentang perbedaan itu dalam tulisan-tulisan atau karya kalian, karena itu yang saat ini Indonesia pengen banyak banget dengar. Jadi tulislah perspektif kalian dengan kuat, dan sebarkan ataupun terbitkan di media-media kalian masing-masing. Iya, thank you banget Mbak Nana buat closing statement-nya. Gimana kalau dari Kak Abi dan Kak Adam, sepatah dua kepatah apa? Kak Abi dulu mungkin? Berdamailah dengan goal sesungguhnya kenapa kalian nulis. Kayak kalau misalnya kalian pengen nulis sesungguhnya itu karena kalian pengen jadi terkenal, ya nggak apa-apa, berdamai aja dengan itu. Jangan bohong ke diri sendiri, bilang saya mau nulis untuk sharing gitu. Atau kalau misalnya kalian goal sesungguhnya nulis itu emang pengen curhat online, berdamailah dengan itu, nggak usah bohong sama diri. Bilang kayak, ah saya mau mengedukasi gitu, nggak usah gitu. Ketika kita udah berdamai dengan goal sesungguhnya kenapa kita mau nulis, walaupun cetek atau menurut kita kayak ah ini boleh nggak noble banget gitu, tapi ya kalau emang itu goal sesungguhnya kalian, biasanya nggak bisa diubah gitu. Dan kalau begitu kalian bisa berdamai, baru kalian bisa mendewasakan dia gitu. Jadi pertama-tama sih coba gali ke diri, kenapa gitu kok kalian mau mulai nulis tuh, untuk apa sih sebenarnya goal sesungguhnya.
sih. Emang harus nanya lagi ya, balik lagi kita ke tujuan awal. Kalau kita itu nulis seperti apa, pengennya kemana, nantinya bakal jadi apa yang pengen kita realisasikan. Nah mungkin itu sangat terkait dengan Kak Adam yang nulis dari pengalaman. Gimana patah dua patah katanya Kak mungkin buat teman-teman? Kalau mungkin teman-teman mau nulis atau mau bikin sesuatu, yang mungkin pasti teman-teman juga di sini punya ide kreatif dan sebagainya yang pengen bikin sesuatu, gerakan-gerakan tertentu, ya menurut saya ketakutan itu diperlukan sih. Kayak ketika tadi ngobrolin ketakutan, adalah ketakutan sangat diperlukan banget gitu. Maksudnya ketakutan yang rasional ya, dalam arti kayak ketika kita takut nanti kayak misalkan Abigail kan takut misalkan di apa namanya nanti ada tukang bakso di depan, atau kayak takut dikriminalisasi dan segala macam, berarti kan sebenarnya ketakutannya rasional nih, ada takut ancaman gitu. Tapi kita bisa cari tahu, oh apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa supaya kayak nggak seperti itu, dengan kayak misalkan mencari sumber-sumber yang tepat gitu, lalu kemudian menyajikan berita-berita atau konten-konten yang memang tepat guna gitu, ada impact-nya, ada kayak menurut kita ada dampak yang kira-kira sumbernya punya referensi yang baik dan segala macam gitu. Jadi saya bilang saya selalu pengen bilang kalau misalkan selalu takut sih, dalam arti kita harus takut akan sesuatu, karena kayak dari ketakutan itu sendiri justru kita bisa memunculkan solusi-solusi yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya gitu. Ketakutan-ketakutan itu tuh justru yang bikin kita bisa grow, kita bikin bisa kita jadi sekarang gitu. Karena dengan mengerjakan yang stagnan aja tuh kayak mungkin kita dengan gak ada ketakutan dan segala macam tuh kayak ya udah kayak kita akan stagnan aja gitu. Tapi dengan ada ketakutan tadi, kita jadi mencari tahu solusinya, kita jadi mencari tahu apa sih sumber masalah dari ketakutan kita, dan kita menemukan mungkin solusinya gitu, sebagainya. Seperti itu. I see. Terus belajar ya. Yes. Oke, kalau gitu aku pengen ngucapin again terima kasih buat Kak Adam, Kak Abigail, dan Mbak Nana untuk waktunya hari ini untuk bergabung di Senyawa, berkolaborasi, ngobrol-ngobrol bareng. Dan bisa kita lihat ya teman-teman, kita sini di semua berbeda loh gitu. Ada yang dari media, ada yang tentang pengalaman diri, dan ada juga yang ingin mengedukasi peers tentang politik. Tapi semuanya di sini punya pengalaman yang berbeda-beda, cuma kita bisa belajar dari satu sama lain, dan aku harap teman-teman di rumah juga belajar banyak dari apa yang udah diobrolin hari ini. Makasih semuanya udah bergabung di Senyawa Opening Talks, tulisannya memanusiakan. Untuk kedepannya, semoga teman-teman juga sehat-sehat terus. Kita di depan masih punya rangkaian workshop. Terima kasih kalau di sini ada yang sudah mendaftar dan sudah diterima. Selamat. Ini udah dari penghujung acara. Mungkin kalau gitu aku akan undur diri. Aku Rere, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.